Wa warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, nama budaya. <tuh> Om Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, dan keselamatan, dan kebahagiaan. Uh, yang saya hormati Bapak Komang Dharma Yuda, selaku Ketua Prodi, dan Bapak Dosen. Bapak Ibu dosen yang lainnya. Dan yang saya hormati juga Bapak Khairul Anam selaku pembicara yang sudah berkenan untuk memberikan uh, ilmu dan pengalamannya di mata kuliah ini. Terima kasih Bapak. Uh, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini merupakan hari ketiga kuliah umum uh, di Prodi Musik ya. Uh, jadi Program kuliah umum ini juga merupakan penguatan implementasi program pembelajaran MPKM bersama pakar dan mitra. Dengan kuliah umum ini, adik-adik mahasiswa uh, akan banyak mendapatkan informasi secara langsung dari beberapa sumber yang berbeda-beda. Jadi, itu saja sangat berguna kuliah ini, terutama juga untuk uh, semester yang lima dan tujuh. Dan juga menambah wawasan adik-adik uh, tentang gambaran untuk uh, lapangan kerja setelah lulus nanti kira-kira apa di sini juga nanti adik-adik bisa ada gambaran ya setelah mengikuti kuliah umum ini. Adapun materi kuliah umum hari ini, ialah uh, dengan topik psikologikal, effect of learning classical and pop music by reading and listening. Uh, Artinya dampak psikologis dari belajar musik klasik dan pop dengan cara membaca dan hanya dengan mendengarkan. Uh, dan materi ini akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam, SPD. Selamat siang Bapak Anam. Selamat siang Bu, selamat siang. Ya. Uh, Sebelum saya membacakan CV, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya karena di sini ada adik-adik maba yang mungkin belum tahu siapa saya. Saya Buah Yusriwiati yang nantinya akan mengajar adik-adik uh, kuliah Solvagio, teori musik dan praktek dan juga mayor biola. Oke, baiklah saya akan membacakan CV dari Bapak Herul Anam ya. Bapak Herul Anam lahir di Sidoarjo tahun 1970. Beliau adalah lulusan IKIP Negeri Surabaya, UNESA, dengan mengambil jurusan Bahasa Inggris. Kemudian, pada tahun 1992 dan 1990, sampai 1997, beliau belajar biola, piano, belajar komposisi, dan ilmu kondaktin oleh Nancy Carey Smith di Queensland, Australia. Beliau juga merupakan direktur sekolah bapis ya sekolah musik ya yang di Bali cukup terkenal ya sekolah ini ya nah, saat ini juga dia sebagai konsultan musik guru musik penulis buku-buku musik dan dia juga beliau juga aktif uh, sebelum pandemi ini sebagai konduktor di bapis uh, yang mengadakan event-event di seluruh Indonesia sering sekali uh, di juga di luar negeri di Malaysia dan negara internasional lainnya ya. Selain itu beliau adalah dosen senior di kapal pesiar Balindo Paradiso. Beliau mengajar bahasa Inggris sudah cukup lama, merupakan dosen senior ya. Kemudian selain tampil di Kuala Lumpur Malaysia, beliau juga sering juga tampil di negara-negara lainnya ya. Jadi banyak sekali. Ini saya tidak menyebutkan semuanya supaya tidak terlalu lama ya Terus saya ringkas aja tahun 1990 menjadi solis di Surabaya like orkesra uh, beliau juga aktif di Balai Pemuda Surabaya TV hari Surabaya TV hari Denpasar beliau juga aktif jadi anggota orkes mahasiswa Indonesia eh uh, Beliau juga sebagai direktur musik di teater kampus Ikip Negeri Surabaya. Nah, tahun 1982 sampai 1992, beliau juga menjadi lead gitar piano keyboard freelancer di Situ Arjo dan Malang Surabaya. Selain itu, beliau juga menjadi instrumen eh, instruktur di grup musik keluarga Devanada dan Situ Arjo. Kemudian selain itu beberapa beliau sangat banyak juga beliau uh, banyak memimpin orkes ya jadi konduktor di berbagai macam event-event. Mungkin saya akan, akan membacakan beberapa aja karena kalau dibacakan semua mungkin waktunya akan habis ya jadi mungkin beberapa aja ini seperti karena terlalu banyak sekali uh, ini beberapa beliau mungkin ada satu dua tiga empat saja ya kayak seperti beliau pernah menjadi um, konduktor di Bom Bali, di Wihara Plakatu, di Christmas GPIB, di Gereja Lembah Pujian, Christmas Konser Katolik, um, dan ini masih banyak lagi. Mungkin saya hanya membacakan itu aja. Nanti bisa dilihat CV-nya di uh, di link ya di di prodi musik ya. Uh, demikian tadi CV si Pak Anam yang luar biasa dan Ibrahim yang uh, luar biasa, ya, prestasi beliau. Ya, uh, supaya tidak berlama-lama, saya akan memberi uh, waktu langsung ke Pak Anang. Tapi sebelumnya, uh, mungkin uh, saya akan mengingatkan untuk adik-adik untuk membuka kamera semua, ya, Gaming, prodi musik. Ya, silahkan cek, ya. Jadi, monggo, Bapak Anam, waktu kami bisa Terima kasih Bu Wahyu. Ya, Om swastiastu. Recording in progress. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berterima kasih kepada Bapak Komang Dharma Yuda, Pak Ketut, Pak Riki, Bu Wahyu, Pak Guntur dan Pak Sani yang saya baru kenal pagi ini dan beliau luar biasa. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dan yang saya muliakan siapapun yang bergabung dari luar kampus. Saya akan membahas <coughs> efek psikologis pada pembelajaran musik pop dan kemenkan musik. Nah, ini adalah keuntungan yang pertama. Jadi kalau kita belajar musik hanya dengan mendengarkan lalu meniru, itu kita sudah diberi kemudahan. Jadi bayangkan kalau kita belajar musik pop atau musik klasik yang mudah, kita harus baca not terlebih dahulu. Jadi ini manfaat dan faedah pertama kalau kita hanya dengan mendengarkan dan meniru. Kemudian manfaat yang lain. Secara psikologis, orang akan timbul optimisme dan ada kesenangan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Ah, aku sudah mulai bersama musik nih sekarang walaupun tidak bisa baca not. Nah, kebanggaan ini harus kita pelihara sebagai modal untuk kita belajar lebih jauh. Kadang-kadang sudah mulai menunjukkan menunjuk kepada orang dekat, keluarga atau teman. Ditambah lagi ah sudah mulai berani tampil kalau ada event. Lebih lanjut, Secara psikologis akan tumbuh, optimisme lagi, yaitu kita bikin grup band misalnya atau kita bikin grup ensemble begitu grup sudah terbentuk main ke sana kemari Pada ya. saat itu tidak balik mulai terjadi biasanya yaitu dampak buruk dari kita belajar hanya mendengar dan menirukan. Biasanya yang pertama, teman-teman ini memerlukan waktu panjang jadi tidak efisien untuk latihan. Karena apa? Karena semuanya hanya bersifat atau oplasi yang muda lalu cari-cari notnya. Dengan tidak adanya patokan yang jelas, misalnya skill harus dicari dulu, tangan nada dicari dulu sebisa-bisanya, kemudian tracing note, note-nya dicari sebisa-bisanya dulu. Nah, ini mulai timbul kejenuhan pada waktu memainkan lagu yang lebih sulit. Namun ini tidak jadi masalah. Yang penting mau main musik itu yang terpenting. Kemudian dampak negatif yang lain, biasanya kita akan suntuk juga. Begitu lagu yang kita mainkan itu jauh lebih sulit daripada kemampuan yang kita miliki. Anggap saja kita miliki kemampuan segenggam, ternyata lagu itu memerlukan skill atau kemampuan 3 genggam atau 2 genggam. Kita bisa mainkan 35 persen, sisanya itu akan apa adanya, artinya tidak akan bagus. Pada waktu hal ini sudah mulai membuat teman-temannya ini berlanjut sebagai pemain band atau pemain musik, hal ini juga akan tetap. Dampak psikologis ini akan ada terus. Saya bertemu dengan banyak pemain band yang sudah terkenal. Artis juga. Itu keluhannya sama. Pak, saya ini sebenarnya juga gimana ya? Nggak tenang. Karena yang saya mainkan musik itu, itu saja. Ya pasti saya bilang, ah, tidak apa-apa, Pak. Orang namanya memang hidupin proses. Jadi nggak semuanya langsung sempurna. Ya. Udah kalau memang mampunya segitu, lakukan itu dulu. Iya, tapi saya tidak lega, Pak. Karena saya ingin mengeksplorasi lebih jauh. Cuma saya nggak bisa. Akhirnya saya sarankan, ya nanti kan bisa belajar pelan-pelan lagu yang lebih sulit dengan lebih teoritis. Lalu yang ketiga, yang paling akhir ini dampaknya adalah karena waktu untuk belajar lagu yang lama, tidak efisien, lalu juga sering suntuk. Ini dampak psikologis yang terakhir dan yang maaf ya, sangat saya sesalkan. Kadang-kadang kita sampai terbawa pada kondisi yang sangat buruk. Ya. kalau kita mau pentas harus Maaf, mabuk dulu misalnya. Ini curhat mereka. Jadi saya nggak bisa pak main kalau saya nggak mabuk dulu. Kenapa saya tanya? Ya karena saya ini sebenarnya nggak percaya diri. Nah, sudahlah, lakukan itu kalau memang itu adanya. Nah, jadi saya selalu berhubungan dengan bermacam-macam orang yang saya beri solusi positif saja. Karena saya ingin semua orang mau main musik. Jadi saya tidak bahas kesulitan dan dampak buruknya pada mereka itu dua hal positif dan negatif apabila kita eh, belajar musik dengan hanya meniru dan mendengarkan. Nah sekarang kita akan menuju pada lagu pop dan lagu klasik yang mudah kita pelajari dengan membaca. Nah, itu ada kepastian, walaupun kita nggak terlalu ngerti teorinya, minimal not yang kita mainkan itu sudah tertulis, jadi sudah pasti ya, notnya si notnya do ya do notnya ri ya ri minimal notnya sudah ketemu walaupun beat dan yang lain-lain belum ketemu kemudian kita mulai pelan-pelan mencontoh lagu yang sudah kita dengar dicocok-cocokin dengan not yang ada memang ini belum murni membaca belum murni prima vista tapi ini adalah langkah awal terutama untuk adik-adik mahasiswa ya, jangan sempurna dulu jalani saja memang begitu caranya kita untuk bisa jadi biasanya kita dengar lagunya, kita lihat ludnya, kita cocok-cocokin. Ya. Walaupun tidak begitu, Prima Vista. Suatu hari nanti kalau saya diberi kesempatan lagi, saya akan beri cara bagaimana untuk benar-benar bisa Prima Vista. Bahkan ada metode tidak saya sebutkan. Metode ini dulu waktu saya kecil untuk piano, biola, gitar, itu kita diberi kasetnya, adik-adik mahasiswa, kita diberi kaset, disuruh dengarkan setiap hari. Dari kaset itu kita baru melihat notnya. Nah, jadi waktu itu tahun 70-an ya sudah lah itu sudah bagus termasuk. Ya, sudah sudah bagus, sudah apa? Hmm, sudah ini sudah sudah lebih baik daripada tidak main musik. Kemudian eh, dilanjutkan dengan kondisi pada periode tahun 80-an 90-an. Ya, itu informasi sudah lebih banyak, informasi sudah lebih banyak main musik orang sudah seliranya berubah. Ya, terutama kita waktu itu saya di Surabaya, kita sudah mulai benar-benar belajar membaca. Walaupun belum ketemu cara yang efektif. Tapi kita senang, bahkan pada waktu lagu belum jadi, kita baru ketemu not ya, sama gesekannya kalau kita main biola, baru ketemu not dengan jarinya untuk main piano, kita senang. Ada contentment. Karena ada tulisan, ada kepastian. Bahkan waktu itu maaf eh, yang ngajar kami itu memang lebih galak daripada sekarang. Ya. Tapi kita senang. Senang karena apa? Sudah ada dua kepastian, yaitu not dan jarinya, atau not dan gesekannya untuk biola. Nah, ini dampak yang kedua. Ada kontenmen pada waktu sesuatu itu mulai pasti. Kemudian, selanjutnya, kita akan mendapatkan hal positif lain dengan bisa membaca, yaitu kita akan bisa mengeksplorasi apabila kita memainkan lagu yang lebih sulit. Misalnya tadi waktu saya dengar Spring tadi itu, ini saya ingat ya waktu saya dulu saya main lagu itu waktu ada konser di Opera House. Nah ya, itu tahun 93. Jadi ini apa saya ingat waktu itu betapa senangnya, betapa bangganya pada waktu saya bisa benar-benar membaca. Jadi kalau sebelumnya enggak, nah, ya, seperti adik-adik sekarang jangan kecil hati. Saya pernah merasakan bingung tadi. Ya kira-kira itu usia belasan tahun ya kadang-kadang nyocok-nyocokin antara not dengan lagu yang sudah kita dengar itu sudah lumrah ya tidak usah terlalu dipermasalahkan kemudian kalau kita bisa membaca apa dampak positifnya keuntungan positifnya adalah saat, eh, yang keempat ini kita bisa menani hidup ini dengan menikmati musik secara individual maupun secara komunal nah, misalnya ada lagu kita tinggal print aja kalau sekarang lagu biola, komposisi biola piano atau apa saja. Kita mainkan di rumah sehari, 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 sehari. Walaupun belum langsung jadi, lagu yang sulit ini pasti akan bisa kita mainkan dan itu pada waktu lagu sudah kita mainkan, kita akan sangat senang. Walaupun nggak akan pentas. Jadi musik sudah jadi kebutuhan, sudah jadi teman hidup kita, sudah seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Dan yang paling akhir adik-adik mahasiswa. Yang paling akhir adalah kita akan Ya, namanya music journey. Jadi kita akan melakukan perjalanan panjang dalam musik selama hidup kita. Saya ambil contoh ya, uh, uh, siapa itu Pablo Casal, pemain ya, cello ya, dari Spanyol. Itu sekarang kalau tidak salah usia beliau itu 94 dan beliau masih latihan sehari tiga jam. Ternyata begitu ditanya, diwawancarai oleh wartawan, ya apa yang anda rasakan usia segitu kok masih latihan tiga jam? Beliau mengatakan. Musik ini perjalanan yang tidak ada ujungnya. Lagu yang sama yang saya mainkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, begitu saya mainkan kembali, saya mendapat sesuatu yang baru. Persis itu seperti kita membaca novel, membaca cerpen, terus merasakan lagu, merenungi filsafat. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi kemampuan membaca ini sangat esensial, ya sangat helpful, sangat membantu. Jadi eh, untuk seperti itu nantinya nanti akan saya beri tips-tipsnya. Nah, sekarang dampak negatifnya. Nah, bayangkan sekarang ada adik, adik umur 7 tahun. Belajar lagu Twinkle Twinkle. Ya, harus lihat note dulu. dulu Pasti kita jadi frustasi. Karena itu dampak negatif ini harus betul-betul kita pahami untuk kita hindari. Jadi lagu pop yang muda dimainkan anak yang usia 10 tahun. Hanya dengan meniru saja, ya nggak apa-apa. Karena begitu kita sukukan not, ini sudah tidak jadi hal yang menyenangkan, sudah menjadi siksaan pada waktu not itu jadi rumit, orang lagu enak kok jadi serumit ini. Nah, kita sebagai yang tua-tua anggap aja, ya, itu eh, bersedia menemani, bersedia memaklumi adik-adik yang dalam proses untuk bisa baca dengan baik, untuk bisa menghafal dengan baik itu. Jadi tulisan-tulisan yang kita sajikan. Nah, itu bisa berdampak buruk, bisa berdampak kurang produktif apabila kita mengemasnya tidak tepat. Ya. itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita bosan. Apa yang membuat bosan? Aduh kok ini lagi, ini lagi. Suruh nyari not lagi, suruh nyari jari lakukan. Itu minimal kita tahu nama notnya. Lalu kita tahu tempat dan jarinya, termasuk gesekan kalau untuk biola, untuk Bu Wahyu dan adik-adik Mas Biola. Ya. Yang ketiga, minimal kita tahu notnya. Kalau tiga hal ini sudah ketemu, biasanya lagu itu jadi. Entah itu mulai dijadikan atau jadi sendiri. Yang penting not sama tempatnya ketemu dulu, walaupun jarinya kiru, walaupun gajahnya masih kebolak balik. Nah, ini ada, ada kalau tidak dikelola kondisi ini, kita akan boring, kita akan malas. Ini lagi, ini lagi. Lalu yang ketiga, ya, apabila kita terlalu membaca, terlalu textbook, ya, ini pengalaman banyak teman ya teman-teman uh, saya yang pulih-pulih itu biasanya full mereka ya prima nya sangat bagus terutama yang Eropa yang, dari Perancis sampai waktu di Australia itu prima Vista-nya bagus sekali hanya saja pada waktu ada acara ulang tahun kita ngumpul ya udah ayo kita main lagi bebas aja itu kesulitan nah berarti teman-teman yang belajar hanya dengan mendengarkan dan meniru itu punya kelebihan nah, ya. Jadi semuanya tidak ada yang sempurna, semua punya dua sisi, positif dan negatifnya. Nah ini kekurangan orang-orang yang terlalu textbook. Memang pada waktu kita membaca, pikiran, badan, perasaan kita jadi musik itu sendiri. Anggap saja kita ini hilang, kita menjadi egoless, kita menjadi robot. Hanya saja kalau kita terlalu menjadi robot, pada saat tertentu kita akan menghadapi banyak kesulitan. Salah satunya adalah, ya maaf ya namanya musik ini kan kita bukan main di kamar, Kadang-kadang kita harus main dengan orang lain. Kadang-kadang lagu orang lain sudah bisa, kita belum bisa, kita harus menyesuaikan. Nah, dalam kondisi seperti ini ada nih, berarti kemampuan meniru, kemampuan yang hanya maaf, trial and error tadi yang kita anggap buruk itu sangat berguna. Disinilah gunanya kita menyeimbangkan dua kemampuan tersebut, baik positif dan negatifnya, untuk tumbuh. Nah, itu harapan saya adik-adik mahasiswa nanti eh, dengan informasi seperti ini eh, punya strategi belajar yang lebih bagus, lebih bagus dari kami yang tua-tua ini kemudian sekarang dengan banyaknya fasilitas saya tadi cerita sama Pak Sani Pak Sani kalau dulu itu kita punya skor, ya, punya partitur, punya buku, waduh itu kita anggap lebih berharga daripada sekilo emas Ternyata sekarang, Pak Sani, di YouTube itu kita bisa lihat orang main, di Google kita bisa download kapan saja. Terus saya cerita sama Pak Sani, bahkan Pak, saya kemarin itu bongkar-bongkar lemari, buku yang saya beli mahal-mahal, yang saya simpan baik-baik, ya itu sekarang itu kayaknya hal biasa saja. Nah, dengan fasilitas yang melimpah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan, bisa mengambil eh, hal positifnya untuk kemajuan adik-adik semua. Jadi kesimpulannya sebelum kita diskusi kesimpulan secara ini ya, secara kasar dulu ayo kita seimbangkan dua kemampuan yang memang punya dampak positif dan negatif tadi untuk kemajuan adik-adik sebagai mahasiswa ISI yang saya banggakan. Bu Ayu silakan, Bu. Ya, baiklah terima kasih Pak Anam ya. Pemaparannya sangat luar biasa dan sangat menarik ya. Uh... Untuk berikutnya langsung aja kita sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada beberapa yang mau tanya, silakan bisa lewat resen atau bisa lewat chat. Tapi di tempatkan lewat resen aja. Silakan. Mungkin sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak Anam, ya. Boleh, Bu. Ya. Uh, sekarang ini saya juga sering menjumpai ini Pak, apa ya, misalkan mahasiswa baru ya, mereka belajar melalui YouTube atau tidak. Jadi ketika masuk itu kan saya otomatis mengajar dari nol ya Pak ya. Itu. Ya. Dan mereka sepertinya sudah menikmati dengan apa ya cara yang mereka apa, ambil untuk belajar musik lagi dengan mendengarkan itu bagaimana ya pak kira-kira itu <gifat> atau ya kita memang harus pelan-pelan ya mengajari mereka e, membaca tapi kan sebenarnya akad demikian tuntutannya kan lebih harus mereka harus mengejar kan pak ya supaya tidak ketinggalan jadi gimana itu caranya? Untuk trik-trik mengatasi itu. Uh, ini Bu Hayu, itu fenomena yang umum sekarang Bu. Murid-murid ya, iya. saya juga banyak. Jadi pada waktu lagu itu apa Bu, misalnya anak yang main piano buku dua, buku tiga atau biola sudah buku 6 gitu Bu ya, C minor konserto itu misalnya. Nah itu anak-anak ini Bu, anak-anak uh, itu sudah dengar duluan Bu, bahkan sudah melihat cara mainnya di YouTube duluan. Karena itu, Bu, apa yang sudah dipahami, Bu Ayu, itu saya tegaskan lagi. Mari kita ikuti langkah-langkah, seven step itu, Bu, yang pernah saya diskusikan mm -hmm. dulu, Bu. Jadi, anak-anak, saya ajak ini, Bu, mereview, Bu, apakah benar cara pikir kita belajar lagu ini. Karena membaca dengan meniru berbeda, kan, Bu? Kalau meniru yeah. itu dari telinga ke pikiran, Bu, ya. Mm -hmm. Kalau membaca itu dari mata ke pikiran nah ini ya. ini bu anak-anak selalu saya ajak ayo nah, tolong pertama saya tanyakan bu apa skillnya oh G minor ya kok bisa ini G minor dari mana saya perlu diskusi begitu bu hmm. lalu hal yang menarik bu mulai pelan-pelan anak-anak ini saya suruh mengajar bu coba not ini ucapkan hurufnya sambil dimainkan jangan jadi lagu bu ternyata itu pekerjaan berat bu bayu karena apa? Karena sudah tidak terbiasa dengan bunyi bu ya dengan iya, bentuk. Bener, nah, padahal ini form, bentuk yang harus saya pretelin, bu, saya harus pecah-pecah. Nah. Tapi begitu dia mulai kenal cara itu bu senang bu. Jadi not iya. yang tadinya dikira-kira bu Bayu, iya. itu akhirnya jadi bu, jadi melegakan. Aduh pak asik sekali ternyata. Kalau gitu saya nggak mau dengerin dulu dah, saya pingin oh. lagu itu nggak pernah saya dengarkan, lalu saya ejah. Nanti iya. baru saya dengarkan setelah jadi untuk membandingkan. Oh, ya iya, memang iya. ini bu, Pak ya, pendekatannya ini harus super sabar bu, anak ya. sekarang bu. Baiklah <laughs> pak, ini rasanya sudah ada yang mau bertanya ya. Oh boleh, silakan. Nancy, kali silakan. Ya baik. Pagi Pak Anam. Selamat pagi. Saya bersyukur sekali, anak saya kan uh, muridnya Pak Anam, Bu Nancy ya. <laughs> iya, saya bersyukur ketemu Pak Anam, banyak kemajuannya, tapi ada satu Pak Anam yang saya masih <laughs> Belum bisa mengerti, susah sekali menimbulkan motivasi untuk belajar sendiri, gitu. didorong, didorong sampai dipaksa. Gitu itu gimana ya, Pak Anam? Ya, padahal dari segi kreativitas itu dia bisa dengar gitu, terus langsung main gitu, tapi susah motivasi itu susah banget. Terima kasih Pak Anam, itu aja sukses selalu Pak Anam. Ya, sama-sama Bu Nancy. Bayu, Bu Nancy ini putrinya Zenit, ya itu oh, murid saya. Halo ya, ya. Ya. Nah, Bu Nancy. Begini, begini Bu Nancy, itulah bu bedanya anak-anak sama orang tua bu. Kalau orang tua itu hal yang tidak bisa bu ya dipelajari. Nah kalau anak-anak bu, hal yang tidak bisa sembunyi-sembunyi bu. Kalau sudah bisa pamer-pamer. Jadi namanya anak-anak bu, kita harus memahami cara pikir anak. Anak-anak itu tidak mengerti latihan. Yang dia mengerti adalah pameran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bu, namanya anak bu ya. karena kadang, kadang ini bu, maaf bu ya. Kondisi di rumah itu kan beda-beda bu. Kondisi satu anak dengan yang lain. Ada yang di rumah itu appreciate dengan musik bu. Nah itu anak-anak biasanya senang bu. Nah, tapi pada waktu di rumah itu, kalau diputar musik enak-enak. Lalu anak main lagu belum bagus disuruh main biasanya dia seperti dibandingkan bu Nancy. jadi perasaan dibandingkan ini memang tidak nyaman bu. Karena itu kan bu dan kita temenin bu Jadi kalau bu ada waktu duduk sebelah sini jen, jen, coba kak apa apa yang sudah kamu pelajari di Bafis tadi. Nah, bu temenin bu duduk. Coba kak mainin satu kata bu yang boleh diucapkan bagus kak cuma itu bu. <laughs> Karena nanti yang memperbaiki itu saya. Uh, jadi ini yang perlu kita pahami Bu sih. Apalagi si Janet ini sekarang kan gadis Bu ya, ya Anak gadis itu kan ini Bu uh, Kita lupa Bu sebagai orang tua Kadang-kadang dia kita perlakukan seperti anak Bu ya. nah, nah, nah itu biasanya cara termudah Bu adalah kita buat kesepakatan Nah tadi Bu Nancy bilang Sudah Kak katanya Pak Anam kan hari Senin les Berarti hari Selasa latihan Rebu tidak Kamis latihan Nah latihan Bu kata latihan ini harus kita perjelas Bu instruksinya mainkan aja lagunya tiga kali satu okay. yang ketiga in out black nanti yang solves sama yang tam tam belum itu ini benar sih kita mengatur jam dengan kesepakatan seperti itu lebih enak bu ya. anak itu tidak merasa maaf bu ya tidak merasa kita suruh suruh lalu dia merasa kita hargai bu karena ini gadis bu ya si apa si jenit ini gadis saya sendiri kalau mengajar dia juga sama bu nah, saya tidak pernah memberi instruksi jenit kerjakan ini enggak bu nanti saya tanya jenit tadi ini sayang kamu. Sekolah pulang jam berapa? Saya kan Zumba 6. Nah, suasana itu, Bu Nensi, itu sangat menyenangkan dia. Dia merasa saya sangat sayang. Habis itu Bu, baru Bu, Jen mainin dengan mengejar alfabet ya. Berat itu, Bu. Karena kanan kiri diucapkan piano ya, kan, notnya. Habis itu Jen tidak boleh istirahat sebelum memainkan in out ya. Iya, Pak. Jadi tadi Bu, psikologis yang saya bentuk, ya dia merasa saya sayangi, dia merasa saya jaga perasaannya, itu Bu Nancy yang menumbuhkan dia, Bu. Sehingga pada waktu saya berinstruksi itu enak bu, empuk di hati. Nah, kadang-kadang kondisi di rumah kan nggak begitu bu ya. ya. Orang tua nonton TV, anaknya suruh latihan, nggak nyambung bu. Biasanya. <laughs> Jadi ini benar sih, yang apa bu? Ibu buat kesepakatan aja bu. Kak, katanya Pak Anam kalau Senin les berarti Selasa harus latihan supaya nggak lupa. Mainkan aja enggak tiga kali atau empat kali. Seperti instruksi yang ada di babis itu rebu nggak usah ada PR segala macam nggak bu anak-anak alasannya kemudian diserang seling bu seperti itu itu jauh lebih bagus bu sih rutin bu ya daripada kita anak itu sampai timbul antipati bu tidak bisa suka pada musik karena cara kita bu jadi ibaratnya makanan enak kalau kita suapin dengan cara yang salah ini efeknya sangat berbeda bu sih bahkan hal ini sangat kontraproduktif maunya anak kita bisa main musik cinta musik malah benci musik bu ya kira-kira eh, itu Nensi. Gimana Bu Ya sudah puas Nensi atau mau ada lagi yang ditanyakan? Oke. Okay. Baiklah untuk penanya kedua, Irin Regia, Angga Dewi, silahkan. Oke, okay, uh, baik. Selamat pagi Pak Anam, selamat, selamat pagi Bu Wahyu, dan selamat pagi teman-teman semua. Uh, Izinkan saya bertanya. Yang pertama begini Pak, uh, kebetulan saya itu kan masuk di isiden pasar itu kan memang uh, dalam keadaan waktu itu tidak ada pemikiran seperti apa sih kuliah musik itu gitu tidak sebelumnya tuh tidak punya pengalaman seperti membaca partitur begitu jadi memang pada awalnya itu saya bermain musik itu hanya dengan mendengarkan itu pun uh, bukan lagu-lagu klasik bekal lagu-lagu pop mungkin yang top 40, ya kayak gitu gitu lalu uh, masuk ke isiden pasar kebetulan saya sudah dibekali sedikit beberapa tentang uh, membaca not balok tapi saya baru tahu ada istilah primo vista, solfeggio itu baru benar-benar masuk waktu di isi pasar itu gitu. Nah, uh, pengalaman saya sih sejauh ini memang seperti yang Bapak jelaskan tadi uh, apa soal membaca itu ada ke, rasa kesenangan tersendiri ketika kita bisa membaca dengan penjarian yang benar, dengan membaca benar-benar di, di partitur itu dinamikanya seperti apa gitu. Tetapi nah, saya pribadi juga lebih cenderung mendengarkan gitu pak. Jadi saya membaca partiturnya, saya sambil membaca sambil mendengarkan permainan dari uh, misalkan pianis yang sudah ada di YouTube begitu. Uh, uh, jadi uh, saya sempat sih nanya juga perbedaannya berapa sama dosen. Mungkin waktu itu sama Pak Sani juga apa sih yang perbedaannya ketika saya membaca aja sama membaca sambil mendengarkan yang sudah ada di YouTube gitu. Kalau dari Pak Sandi dan Kak Sandra sempat bilang interpretasinya jadi lebih bagus ketika kita sudah sempat mendengarkan yang orang lain mainkan begitu. Dan saya juga mau tanya apakah uh, sebenarnya hal itu fine fine saja begitu Pak? Karena juga ada beberapa guru yang strict begitu, yang nggak boleh dengar dulu harus baca begitu. Jadi kalau misalkan saya membaca sendiri sih sebenarnya agak kesulitan, uh, agak membutuhkan waktu yang lebih lama begitu akan bisa mencapai di akhir, tapi membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, begitu. Dan saya juga mau tanya Pak, apakah menurut Bapak eh, penting sekali untuk bisa membaca suatu partitur? Karena kalau kita lihat juga sekarang eh, ada beberapa orang yang memang punya skill permainan yang bagus, tapi tidak bisa membaca dengan baik ketika diberikan partitur. ya sekian aja Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus, Mbak Irina. Ya. Begini Mbak, itu fenomena yang jamak Mbak ya, yang umum Mbak Irina. Nah, ini yang perlu kita sadari Mbak, ada namanya bridging proses Mbak. Bridging proses ini adalah kesadaran untuk menjembatani satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, tadi pendapatnya Bu Sandra sama Pak Sani itu luar biasa Pak, betul Mbak. Ya. Nah, jadi gini Mbak, lagu yang sudah Mbak dengarkan, ya kan? kemudian Mbak mulai lihat partiturnya, itu kan ini Mbak, sudah dapat keuntungan, kita tahu bentuknya, ya nah, kita tahu bentuknya hanya saja mbak kalau ini terus berlarut-larut nah, kita tidak bisa membaca mbak jadinya nanti namanya itu mencocok-cocokkan saja mbak ya nah itu mbak Irina caranya gampang mbak bukan gampang yang misalnya ada caranya caranya mbak Irina ya lagu yang sudah mbak dengarkan itu mbak ini mbak breaking ya jadi mbak breakdown mbak pecah-pecah cari aja mbak notnya eh, maaf instrumennya apa mbak Irina saya piano pak Ngambil baik ya, oke okay. ya. saya kasih tip mbak ya coba kasih contoh mbak saya mbak lagu apa yang mbak irina yang muda aja mbak yang muda supaya kita bisa membayangkan nya uh, misalkan lagunya bah ya, ya yang apa? minuet itu mungkin ya yang, yang yang mana situ dua tiga yang mana mbak um, dengan yang tam 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 ram ram tam itu apa yang tam 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 apa yang tam ram 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 ah yang terakhir yang oh 3. ya itu ya. minuet tiga mbak ya iya. ya, um, ya. Uh. nah itu gini mbak irina tipnya dari saya mbak ya Nah, langkah satu skill mbak irina kan udah tahu, ya, mbak ya udah tahu, uh, udah tahu skillnya G mbak ya G major. Nah ini mbak irina langkah kedua mbak, mbak irina harus mengucapkan mbak not kanan dan kiri bersamaan. Nah yang kanan itu kan D mbak ya, pakai pakai huruf dulu mbak, pakai alfabet. Ya. yang di yang itu kan tumbuh mbak G B D betul mbak ya, ya tiga not ya itu ya, itu kan apa interval eh, harmonik. Nah kalau yang interval harmonik seperti itu, ucapkan not yang paling bawah saja mbak. Jadi nah, G B D ucapkan aja. G, bisa ya, itu mbak. Kan tiga mbak ya. Jadi akhirnya kalau dimainkan tam tararara gitu mbak ya. Jadi ucapkan ya mbak. D G G A B C D G. Nah jadi gitu mbak. Kanan kiri ucapkan. Mbak Irina. Itu memaksa mbak Irina menimbulkan kesadaran prima vista mbak secara dasar. Nah, jadi kalau misalnya mbak Irina sudah tahu lagunya dimainin mbak bunyi tapi nggak sadar stop dulu mbak. Ya di breakdown lagi. Jadi mbak Irina breakdown lagi Ah, tadi kan katanya kan harus diucapkan kanan kiri notnya pakai alfabet. Ucapin aja, Mbak. Yang sab tidak usah ucapkan sab, Mbak. Misalnya F sab ucapkan aja F. Tapi tolong Mbak Irina ucapkan, Mbak ya. Seperti anak kecil yang enggak kenal apa-apa, Mbak. Yang nggak tahu apa-apa. Anggap aja Mbak Irina itu nggak kenal lagu itu sama sekali, Mbak. Jadi seperti anak kecil mengeja itu loh, Mbak. S A S A P U P sapu. Kadang-kadang S A S A P I P dibaca sapu. Nggak apa-apa, Mbak Irina. Memang itu proses, Mbak. Jadi namanya Prima Vista, Mbak Ya, maaf Mbak Irina ya. Prima Vista ini kemampuan ajaib Mbak. Ya. Ya. Dan saya bisa mengajarkan itu Mbak Irina. Insya Allah nanti kalau Bu dan pihak ISI memberi kesempatan lagi untuk ketemu saya bagi ilmu itu Mbak. Dan memang ini Mbak Irina, sebelum kita punya kemampuan Prima Vista, kemampuan sudah kita miliki, ayo kita gunakan dulu Mbak. Jadi Mbak Irina tadi kan saya sudah pastikan tahu lagunya cuma supaya bisa baca mau nggak mau mbak harus, di mba. <laughs> ya. harus diperetelin, gitu ya, mbak ya harus dipecah-pecah gitu ya pak ya, betul mbak itu kan memastikan mbak Irina apakah kita punya kesadaran mbak biasanya gini mbak ada namanya switching consciousness mbak switching consciousness itu kesadaran yang tukar-tukaran mbak kadang-kadang mbak Irina waktu main mbak ya tangan kanan nyadarin mbak di tangan kiri juga dimainkan tapi pikiran kita ini di ini mbak di kanan tidak di kiri Ya, nah itu Mbak Irina nanti bisa coba Mbak. Kalau terjadi seperti itu di pikiran, ulang lagi mbak ya, jadi mbak Irina breakdown dulu ya uh, itu satu tip mbak ya nanti ada tips tip yang lain kalau kita ketemu lagi tapi udah luar biasa mbak Irina jangan ini mbak jangan kita terlalu ekstrim mbak ya harus tahu dulu notnya baru dengar lagunya mbak zaman sekarang ini kalau ada yang mudah ngapain ada ngapain jadi yang sulit gitu mbak. jadi <laughs> yeah. kondisi ini harus kita kita combine mbak ya kan kalau bisa transfer uang pakai apa mbak pakai HP kenapa kita harus ke ke banknya misalnya begitu nah ini juga sama mbak Irina ambil mbak positifnya cuma tadi mbak yang untuk punya kemampuan prima vista yang mbak Irina tanyakan penting apa tidak sangat penting mbak sangat penting bahkan maaf mbak Irina ya saya ketemu banyak pemusik mbak ya yang di Jakarta bukan level Bali mbak ke Jakarta itu kalau ketemu saya itu ini mbak keluarnya sama nggak bisa berkembang dan saya mereview lagu lagu mereka mbak ya itu karena mereka nggak menurut mbak jadi datang ke rumah saya bayangkan mbak ya ini artis ya datang ke rumah saya terus ngobrol minta pendapat bagaimana untuk apa mbak untuk lagu yang akan di launching pada albumnya Nah, bagaimana memperbaikinya itu agak sulit Mbak Irina. Kita apa Mbak? Kita membahasnya pada waktu beliau-beliau ini memang tidak ngerti not. Mbak. Nah, jadi prima vista sangat penting Mbak Irina, ya kan? Nah, itu uh, sepertinya gini Mbak, itu jaminan seorang pemusik Mbak. Jadi walaupun orang tanpa prima vista Mbak ya bisa jadi artis besar, bisa jadi penulis lagu yang hebat. maaf Mbak, Mbak Irina bisa bayangkan Mbak ya, kita ngomong bahasa Indonesia Mbak, terus kita nggak bisa baca Mbak, ya kan? WA dari pacar, Mbak Irina nggak bisa baca, SMS nggak bisa baca, koran nggak bisa baca, buku nggak bisa baca, kayak apa mbak hidup kita? Pasti segitu-gitu aja. Nah, jadi eh, mudah-mudahan mbak Irina bersemangat mbak. Jadi jangan antipati mbak ya dengan mendengarkan. Cuma ini mbak di breakdown mbak Irina. Nggak lama mbak, nanti kalau saya ketemu lagi, udah dah saya saya bongkar habis itu supaya banyak generasi baru yang akan tumbuh lebih baik dari saya dan Bu Wahyu. Nah, jadi lebih bagus dari kami-kami yang sudah tua-tua ini, Mbak. Itu yaitu kemampuan prima vista. Jadi kemampuan prima vista ini penting Mbak Irina ya, tapi sebelum nyampe sana, eh, jalani saja Mbak. Ya, yang penting sudah cinta musik, jadi masih supaya yang tertib, ya itu sudah luar biasa. Kira-kira begitu Mbak Irina. Iya, terima, kasih banyak, ya, Pak. Irina, terima kasih Mas Ya, ya sudah ya, Ibu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Bu. Sama-sama. Oke, silakan adik-adik kalau mau bertanya, ini mumpung ada kesempatan. Ayo gunakan untuk bertanya. Uh, kemudian ada lagi ini Pak dari Naomi. Silakan ya. Naomi. Selamat pagi Pak Anam. Selamat pagi Bu Hayu. Selamat pagi, pagi Naomi. Uh. Ya. Jadi di sini um, kebetulan saya uh, pemain biola dan saya lebih uh, gimana ya? Uh, lebih bisa baca not balok daripada misalnya lebih apa namanya lebih bisa baca not balok daripada uh, improv itu ya improv atau meniru gitu ya iya kayak improv improv itu saya uh, bisa dibilang nggak bisa nah eh uh, gimana bagaimana caranya uh, mempelajari kayak misalnya lagu-lagu zaman sekarang gini ini tuh eh bisa bisa mainin cuman uh, butuh waktu lama juga untuk itu jadi nggak misalnya dengerin lagunya terus langsung bisa tuh nggak bisa kira-kira gimana pertama untuk bisa mempelajari listening seperti itu? Baik, Mbak Nomi, pertanyaan yang sangat bagus. ya Seperti yang saya katakan tadi, Mbak, banyak orang yang bisa baca, tapi kalau meniru dengan cepat kesulitan. Kan begitu pertanyaan Mbak Nomi ya. ya. Proses kita, apa Mbak belajar musik kadang-kadang seperti itu. ya Begini Mbak tipsnya. ya Jadi kalau ada lagu, yang pertama Mbak Nomi harus cari skillnya Mbak. Tangan nadanya harus ketemu dulu Mbak. Ya. Ingat Mbak, misalnya lagu mayor itu bisa saja not pertama Mbak Nomi ya. Itu bisa di do. India, mau lagu India Mbak, lagu Tumiho. <laughs> ini Mbak yang ya, kita, apa Mbak, lagu yang sering kita dengar Mbak ya. Anggap aja misalnya Mbak Nomi dengar orang main lagu yang paling gampang Mbak. bunga Sandat misalnya, Mbak Nomi tahu kan ya lagu Bali bunga Sandat ya. Enggak orang Jawa, Pak, jadi nggak tahu. Oh, Jawa. Oke, okay. ya. Yeah. Oke, okay. Mbak Nomi, kalau gitu saya gampang aja, Mbak, ya. Yeah. Apa? Mbak Nomi, silakan. Lagu apa yang yang Mbak Nomi tanyakan? Nah, not yang terakhir ini, Mbak Nomi, harus temukan, Mbak. Jadi yang not awal tadi, Mbak, ya. Walaupun lagu ini mulainya dari do, Mbak. Ya, yeah. do, re, mi, fa, mi, re, do, re, sol, ya. Walaupun mulainya dari do, Mbak, tapi kita nggak... Untuk pemula, Mbak, itu sulit untuk menentukan nya yang mana, tangannya dan yang mana. Ya, itu harus kita potong, Mbak, sebagai satu frase atau satu saja. Nah, itu Mbak Nomi dengarkan, Mbak, not yang terakhir pada sebuah potongan. Tararam tam tararam tam. Nah, itu, Mbak, itu pasti ada dasarnya. Eh, not note sebelumnya waktu tracing, waktu mencari. Nah, itu Mbak Nomi begitu, oh, anggap aja oh nadanya E mayor ini E major itu mbak nadanya empat sharp itu ya nah itu kalau mbak Naomi biola waktu intro tadi mainnya di senar satu mbak keren mbak open string aja dulu mbak Jadi, tararam tararam tam tararam tam tam tararam 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 tam tararam nah waktu masuk intronya mbak Naomi mainkan kan senar tiga mbak, main kan tiga mbak tam 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 tapi posisinya posisi setengah mbak karena kan do 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 si do ya yeah, mbak ya yeah. jadi senar tiga i nya pakai jadi dua mbak Naomi ya yeah, mbak ya yeah. pakai jadi dua supaya waktu ngambil nya itu gampang mbak kalau mbak nomi pakai jari satu i i i, i mundur gini jelek mbak jadi switching ya itu jadi nggak halus nggak smooth gitu nah, nanti mbak nomi coba mbak ya jangan jangan mbak nomi punya lagu ini punya kenangan dengan pacar lagu ini <song> jadi itu mbak itu, itu tipsnya mbak ya yang pertama itu mbak jadi habis itu tirukan mbak nomi ada note yang keliru ada note yang salah nggak masalah mbak tapi sudah mulai cara mencari adalah mencari skill, mencari jejaknya. Mencari skill ini kan tangga nada mbak memastikan note apa yang kita perlukan. Ya, misalnya tadi mbak ya first pertama uh, bagian awal eh free image itu mainin jangan di senar satu mbak terlalu tinggi ya karena dia sebagai exposition awal lagu itu mbak Naomi mainin di senar tiga mbak jadi i i i i di do 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 si do do si do, -do re mi fa mi re do 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 si do do sol mainin di situ dulu mbak baru taram itu meninggikan nanti mbak Naomi boleh coba mbak jadi jangan main posisi yang lain mbak mainin di posisi satu dulu dan posisi setengah tadi nah, itu cara mbak Naomi kalau kita pelan-pelan mulai ingin punya kemampuan copying mbak jadi kita cuma meniru ya nah, jadi listening and copying ya itu mbak dan itu mbak Naomi akan ini mbak akan apa lebih senang ya kalau nanti lagu itu begitu mbak Nomi sudah mulai memainkan Ingin memindah-mindahnya ke nada yang lebih tinggi, terutama pada waktu refrain. Nah, itu supaya cantik, Mbak, karena ini kan instrumen, Mbak. Ya, kalau instrumen itu tidak ada makna, Mbak, yang ada adalah rasa. Jadi rasa itu bisa dikelola dengan tadi, Mbak. Switching, ya, oktav dimainkan dari nada sedang ke nada tingginya waktu refrain. Itu jadi cantik, Mbak. Jadi, Mbak Naomi pastikan cari dulu sekenak-kenaknya nada dasarnya apa, baru Mbak notnya dirasakan perpotong. Nah, perpotong ini kira-kira... Kayak apa ini enggak bapak motifnya nada itu, Mbak Nomi mudah-mudahan eh, jelas Bu Ayu silakan. Ya, gimana Nomi sudah pas atau mau sih ada lagi? jelas. Terima kasih oh, ya. Pak Anam. Terima kasih Bu Ayu. Sama. Ya sama, sama. Tadi ada Ella tadi resen. Ella silahkan tadi ada resen. Ayo silahkan yang mau bertanya. Oke, sambil menunggu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Anam ya. Ya Bu. Jadi Naomi ini seperti pengalaman saya juga Pak. Saya kan juga dari SMM, dari ISI itu jadi kebanyakan kita itu baca dan hampir nggak pernah namanya mencari itu enggak pernah mendengar jadi ya uh, ketika saya sudah lulus terus ke Bali itu main di pernah pengalaman saya main di hotel tuh pak suruh impro ya. pak ya kamu masuk saya kebingungan mana partnya mana partnya saya nggak bisa harus gimana ini wah saya malu sekali pak waktu itu <laughs> karena saya ya. kebiasaan tuh ya kebiasaannya baca aja terus gimana caranya akhirnya saya gini pak uh, saya latihan lagu mengapakan satu lagu utuh tanpa part tanpa notasi main di G setelah itu main di C setelah itu main di A lama-lama ada hasilnya pak saya bisa sedikit-sedikit improv lah sedikit-sedikit main lagu ini nggak usah mana partnya langsung bisa memainkan gitu hampir sama begitu pengalaman saya memang ini Bu Wahyu untuk apa Bu oh, ada yang tanya itu Bu ya Oh iya ya, Bu baik kalau gitu ya yang yang tanya ya. dulu Bu, ya, yang tanya dulu Kita, ya Pak ya Ya, Made Pramahati, ya, silakan. Halo, selamat pagi Pak Ana, selamat pagi Bu Wahyufri dan teman-teman um, semuanya. Selamat nama saya Prama. Di sini saya akan menanyakan bagaimana caranya bermain musik dengan baik tanpa rasa terpaksa. Soalnya kan kita biar bisa terlihat baik, hatinya kan harus baik, Pak. Itu. Ya, itu saja. Silahkan, Pak. Ya, mungkin itu aja ya. ya silahkan, Pak. Mau dijawab. Baik, ya. ini Mas Brahma, memang musik itu supaya kita main terlihat baik. Ya, memang kita ini, Mas, kita harus menjalani proses yang baik, Mas Brahma. Ya. Artinya proses baik itu, Mas, ya. Dari sisi musiknya saja, kita harus sudah benar, Mas. Benar itu artinya menurut ukuran musik, menurut ilmu musik yang kita mainkan itu tidak banyak salahnya. Jadi benar artinya. Ya. Kemudian Mas Rama tadi supaya kita bisa main musik dengan baik. Itu kalau dari sisi musiknya tadi Mas, kita memang harus semua elemen musik yang ada kita kuasai. Dan itu memang perlu kesabaran Mas Rama karena apa? Tidak bisa Mas Rama kita ini langsung elemen anggap aja ada tujuh elemen musik, elemen lagu, itu kita kuasai dengan sempurna sekaligus Mas. Nah, ini kadang-kadang adik-adik Mas Rama itu enggak betah Mas. Jadi kadang-kadang notnya bener Mas Prama ini instrumennya apa? apa instrumennya instrumen mas Prama ini. apa instrumen saya mayornya gitar tapi ya. gimana ya. caranya bermain gitar biar asik tanpa gini tanpa apa itu tanpa ada rasa terpaksa gitu kadang-kadang terpaksa dari kamu ya. kamu harus bisa main seperti ini biar penontonmu bangga gitu biar penontonmu itu terkesan gitu kadang-kadang dari situlah ada yang muncul penyakitnya gitu Kadang-kadang orang lain ada yang seperti itu juga. Ya, ya. Baik Mas Rama, gini Mas Rama, Kalau kita harus main memukau orang di panggung ya. Itu ya pasti memerlukan banyak proses dan persiapan Mas Rama. Hanya saja sebenarnya bukan itu Mas, tujuan awalnya. Itu akan tercapai Mas ya. Anggap aja itu namanya outer achievement Mas. Jadi pencapaian di luar diri. Yang paling penting itu sebenarnya inner achievement, Mas Rama. Itu pencapaian dalam diri, Mas. Jadi lagu sebagai pemain gitar ya, satu. Mas Rama harus punya pemahaman yang bagus tentang gitar, Mas. Contohnya tentang apa, Mas ya? Tentang semua skill dikuasai dengan bagus. Transpose juga bagus, fingering bagus. Nah, ini Mas Rama, apabila skill dasar pada musiknya sudah bagus, Mas ya. Lalu dalam diri kita tumbuh, Mas. Tanpa sadar. Kalau orang Bali namanya taksu, Mas ya. Aura. Aura kita bermain. Jadi mas Prama akan menyatu dirinya mas Prama, badannya, dengan gitar dan lagu itu mas. Jadi tiga elemen ini mas ya, tiga, tiga faktor ini mas ya, mas Prama sebagai human, gitar sebagai instrumen, dan lagu ya mas, sebagai karya. Ini menyatu mas. Itu pasti di luar ini mas, apa, begitu kita tampil di panggung, auranya akan luar biasa mas Prama. Berarti mas Prama harus pastikan satu, secara teknis mas, jangan teori, gitarnya mainnya harus bagus mas Prama. Ya, misalnya mas Prama anggap aja. Mas Prama main lagu apa? Contohnya Mas, yang ini apa? Romans Roman Jamur misalnya Mas Prama. Mas Prama mainkan lagu itu. Halo Mas Prama. kayak gitulah. Mas Prama. Mas Prama memainkan ini Roman Jamur, yang Spanish song itu. Atau lagu yang Mas Prama tahu apa Mas? Supaya contohnya lebih konkret saya lagu yang saya tahu dari ini dari apa itu yang sering saya kulit lagunya lagunya dari Avengers Seven yang judulnya Dirga itu saya kulit unik, unik lah lagunya itu pakai gini pakai finger apa yang judulnya Dirga itu apa itu yang itu yang saya sering kulit pas saya main gitar. Yeah. Baik Mas. Nah, untuk lagu-lagu yang, so yang seperti itu Mas Brahma, ya, untuk fingerstyle ini Mas, ya khusus ya, sebenarnya istilah fingerstyle itu Mas itu dari dulu sudah ada Mas, cuma tidak kita sebut. Karena pada dasarnya oh. untuk gitar klasik itu fingerstyle Mas. Cuma lebih tertata Mas Brahma. Artinya supaya ditulis satu orang dengan yang lain akan main dengan cara yang sama. Tadi pertanyaannya yang awal tadi Mas Brahma supaya tampil bagus, ini Mas pastikan kalau itu memang fingerstyle, eh, Mas Brahma pakai not atau tidak? Maaf Mas Brahma, halo? Pakai tulisan apa tidak, Mas Prama? Saya, main itu pakai imajinasi. Imajinasi, enggak <laughs> pakai ini, enggak pakai Ya, enggak apa-apa, Mas. Bagus. Ya. Luar biasa. Mas Prama, kalau pakai imajinasi, Mas, ya. Itu tipnya adalah, Mas Prama, pastikan, Mas, ya. Jadi, outline, Mas, ya. Garis besar ya. melodinya ketemu dulu, Mas Rama Jadi jangan variasinya, Mas. Toh, pada minggu style itu kan ada tiga, Mas, ya ada outline melodi yang harus kita kuasai dulu mas Ya dulu mas, jangan mainin variasinya. Mas Rama harus temukan mas. Karena ini nggak ada tulisannya, pastikan notnya uh, benar mas. Syukur kalau benar 100% mirip-mirip nggak -mirip, apa-apa. Lalu mas Rama cari mas tracing, membuat jejak mas. Nah dasarnya apa? Ya kemudian cara main yang paling efektif terus dimainkan di kapu tiga itu ini mas itu mas Prama harus cari mas membuat jejak jangan hari ini mas Prama main di kapu tiga besok di kapul lima itu agak sulit mas mending di kapu tiga dulu begitu kapu tiga sudah teratasi dengan baik ternyata kurang enak baru mas Prama pindah mas Prama pindah apa kapunya artinya posisi jarinya dipindah mas nah, jadi yang pertama outline melodi mas pastikan mas Prama tahu bisa menirukan mas syukur syukur Maaf sinyalnya agak kurang bagus. Sudah dengar mas? Bisa tapi ada potong-potong. Ya. Oke kalau gitu ya. Saya pelanin mas ya. 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 Saya pelanin. Jadi mas Prama pertama melodinya mas nah lagu dasarnya mas prama hmm. pastikan sudah bisa meniru kemudian yang kedua mas cari chord mas ya dan bassnya mas prama ya. jadi chord dan bass ya, ya ini untuk fingerstyle mas ya ini temukan mas di mana supaya jari yang kita pakai efisien ya, memainkannya yang ketiga mas Rama pastikan mas ya eh, variasinya mas nah, jadi anggap aja lah ritmnya ya Ritmenya itu paling akhir mas nah, jadi yang penting mas Rama tahu melodi yang kedua mas tahu jejaknya bass ya dan chordnya. Yang ketiga baru variasi atau ritmenya. Jadi mas Rama nggak usah ini, nggak usah takut. Lakukan itu mas. Nanti pelan-pelan mas Rama akan tumbuh kesadaran musik namanya mas. Oh ternyata lagu ini begini. Nah ini mas tabungan-tabungan rasa dan pengetahuan yang tadi mas Rama pakai imajinasi saja itu akan jadi lebih bagus mas pada waktu ada kesadaran musik mas Prama Jadi tidak bisa mas kita main enak kita enak enakin nggak bisa mas. Jadi misalnya saya main gitar mas ya, supaya kelihatan saya enak enakin nggak boleh mas nggak begitu. Kalau cara kita main benar, berpikir kita benar, otot kita sudah terlatih, mas Prama, gitar dan lagunya menjadi satu mas. Nah pada waktu menjadi satu inilah taksi itu akan keluar. Ya mas Prama akan banyak itu apa teman-teman perempuan itu turun dari panggung. Mudah-mudahan ini Mas mudah-mudahan memberi semangat Mas ya. ya. Walaupun jawabannya belum sepenuhnya komplit. Oke cukup Mas. Oh, Sama-sama. Ya, ya. Okay, ya. ya, ada lagi Pak, ini Padma Dewi. Silahkan Padma. Ya silakan. Halo Pak Anam, Bu Ayu, selamat pagi. Saya ingin bertanya. <tuh -tuh -tuh. Mengenai ini, kan, saya instrumennya biola. Uh, saya semester lima, uh, kadang kalau latihan tuh kayak nggak suka yang bisa terlalu lama gitu. Maksudnya, kayak istilahnya, kayak udah cobain sabar banget. Apalagi, kayak instrumen yang kayak biola itu, istilahnya kan, kayak apa? Kalau di breakdown per teknik tuh, lumayan harus sabar banget dari uh, latihan bow dan sebagainya. Uh, apa gesek dan sebagainya itu kan harus sabar banget itu gimana caranya pak biar apa biar nungguin rasa sabar yang kayak pas latihan tuh benar sabar banget uh, latihan dari pelan pelan dari slow ke fast tempo habis itu ini pak gimana caranya biar kita biar sampai ke state dimana yang kayak kita nih ngerasa udah kayak latihan kita nih enak gitu jadi kayak nggak ada yang perlu apa karena harus ada mata kuliah mayor dan sebagainya, jadi kayak udah sampai ke state yang uh, enak banget dan kepengen banget dan apa udah kayak jadi makanan sehari-hari gitu pak. Terima kasih. Baik Mbak Fatma, ya pertanyaan yang sangat bagus. Nah, begini Mbak Fatma, khusus untuk biola Mbak ya. Nah, biola ini harus kita sadari Mbak, beda dengan instrumen yang lain. ya Anggap aja begini Mbak ya, untuk membunyikan saja. Kalau piano mbak, itu mbak Fatma cukup menggunakan fret, terganjal fret yang benar, suaranya benar mbak Fatma. Tapi kalau untuk biola mbak, itu memang harus ekstra mbak. Jadi mbak Fatma harus merubah cara pikir bahwa memang biola ini termasuk tadi mbak ya, untuk fingering, untuk bowing, harus berulang-ulang. Memang iya mbak. Ya jadi mbak Fatma harus menjadi seorang filosof, harus menjadi seorang seniman, harus menjadi seorang perfeksionis mbak untuk biola, khusus untuk biola. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat pada instrumen yang lain mbak Fatma ya, saya memainkan semua instrumen memang lebih rumit mbak jadi kalau sekarang biola benar mbak Fatma gesek yang mestinya tuh, harus punya pam mbak Fatma gesek dengan misalnya dicaci tam ya itu beda mbak efeknya ya itu buahnya tahu sekali itu jadi berarti mbak latihan fingering ya mbak ya kemudian pitch control mbak nah pitch control ini biasanya untuk orang yang main biola yang anggaplah kuliah sudah semester lima mbak ya itu ini mbak eh, biasanya yang terjadi adalah cenderung terlalu cepat menafsiri, Mbak Batma. Jadi kurang textbook, Mbak. Nah, nah ini kesabaran ini, Mbak Batma harus tumbuhkan bahwa pemain biola itu memang pemain yang harus perfect, Mbak. Ya. Jadi saya dulu waktu di Australia itu saya punya dosen, Mbak, ya, yang memang khusus, khusus untuk melatih Boeing, Mbak. Jadi kita itu dilatih, Mbak, bukan yang ngerti, sotia bagaimana, ya kan, atau bagaimana, atau kuli bagaimana, kemudian apa, Mbak, Mbak, teknik yang lain, ya kan, ya kemudian apa mbak e, porta itu bagaimana jadi semua di badan kita waktu perlu bertahun-tahun mbak jadi berbagai macam gesekan ini ternyata emang kesempurnaan biola ada di sana nah, jadi ini mbak apa mbak Fatma harus sadari bahwa pemain biola itu pemain dewanya instrumen mbak jadi harus ekstra sabar ya karena fretless ya nah, jadi mbak Fatma pastikan tadi mbak belajar step by step mbak Anggap aja ini satu lagu mbak ya. Pak mau main lagu kayak tadi mbak Spring ya. Tadi ya. Tatam tatataram tereram ta pam pam tereram. Itu mbak Batma pastikan skillnya benar mbak. Jangan pernah mainin skill masih pales lalu lebih jangan kan karena mbak sudah termasuk tingkat lanjut. Ya mbak ya. Beda dengan pemula mbak. Namanya pemula ya. Yang penting bunyi dulu. Nah, jadi saya beda mbak mengajar yang sudah tingkat lanjut sama beginners. Kalau beginners saya ini mbak saya tahu apa yang bisa dia achieve apa yang bisa dia capai tapi untuk yang tingkat lanjut lebih detail. Jadi pastikan, misalnya spring tadi, mbak pernah mainkan, ya pada waktu thunderstorm, mbak ter terumbang. Nah itu perlu latihan khusus, mbak. Sehingga ini buangnya ini bener mbak. Apa, ris ini harus rileks, semua otot rileks, baru mbak gemurunya, dahsyatnya guntur, dahsyatnya badai, itu bisa keluar, mbak. Stormnya itu, ter, itu ini, mbak. Betul, betul memerlukan latihan khusus. Nah, jadi mbak Fatma tadi supaya sabar, mbak Fatma ingat, mbak Fatma adalah pemain dewanya instrumen, pemain dewanya instrumen adalah seniman besar mbak. Jadi pemain biola itu nggak main-main mbak. Yang lain mbak, yang maaf mbak Fatma, main piano mbak ya, sambil ngantuk masih bisa bunyi mbak. Main gitar mbak Fatma sambil ngantuk masih bisa bunyi kok biola nggak bisa mbak. Ya nah, makanya saya apa mbak, saya itu kalau ada orang main biola itu seneng luar biasa mbak saya, karena ini barang sulit piano juga sulit mbak notnya banyak ya cuma tadi mbak perlu kesadaran mbak, mbak tumbuhkan dari sekarang bahwa belajarnya memang harus detail mbak terutama tadi pitch control mbak ya sama teknik menggesek karena ini adalah sumber suara mbak, mbak. Ya, sumber suara dan itu memang perlu latihan banyak mbak saya yakin mbak kalau di sisi ini semua dosen kan sudah apa sudah sangat kompeten ya insya Allah mbak, mbak ada solusinya nanti untuk jadi pemain yang bagus kira-kira itu mbak Fatma yang bisa saya sampaikan Bu Ayu monggo Bu Oke. Uh, ada lagi depo, silahkan depo. Halo, selamat <gif> pagi menjelang siang Pak Anam, Bu Ayu selamat dan teman-teman semua. Yang Perkenalkan saya Depo Breakfast dari Jimbaran. Ya, jadi <gif> uh, saya ingin bertanya, Pak. Saya masih bingung kenapa ketika kita dikasih sebuah uh, lagu, dikasih sebuah lagu oleh dosen dan partitur sama, akan tetapi bisa pembawaan tuh berbeda. Seperti halnya kayak waktu kemarin saya dikasih contoh lagu uh, 60 swing dari Evelyn Fish. Saya membaca dinamikanya, saya membaca dari mercatonya dari apa semuanya istilah-istilah musiknya saya baca. Akan tetapi kenapa pembawaan saya dan teman saya bisa berbeda? Sama halnya kayak di lagu Barok juga gitu, partiturnya sama nih kita juga udah mempelajari sama-sama. Tapi ketika membawakan ke panggung bisa berbeda juga. Nah itu faktornya apa tuh Pak ya sebenarnya? Rasa, mungkin rasanya berbeda gitu. Ya, uh, baik Mas Ripo. Itulah Mas namanya proses belajar Mas. Ya, artinya proses belajar itu semua fenomena yang timbul Mas selama proses belajar harus kita sadari. Artinya tadi kan fenomenanya adalah lagune podo, lagunya sama Mas ya. Ya, mm -hmm. partiturnya sama kok bisa beda-beda. Itulah Mas musik Mas. Jadi ada unsur subjektivitas. Karena itu dibuat tadi mas, dibuat peraturan internasional. Ya kan kalau marat tuh harus mainnya begini, ya kan. Kemudian yang lain-lain seperti eh, mas di cerita tadi. Nah ini namanya interpretasi mas. Nah, jadi interpretasi ini sifatnya subjektif mas, nggak bisa sempurna mas, nggak bisa sempurna satu dengan yang lain. Cuma kan ada mas ya, ada kesepakatan umum bahwa lagu ini yeah. bunyinya akan begini. Karena menurut tafsir mas ya, menurut tafsir masing-masing orang pasti ada bedanya mas. Ada yang mengatakan bahwa tenuto ya itu suaranya dam ada yang dam nah, ada yang dipanjangin dam nah, nah tadi jadi kalaupun yang Mas Dipo pahami dengan teman itu kan paham di pikiran Mas sebagai kalimat Mas dipo paham ya kan ya ini bagian stakato dimainkan pam 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 tapi tangan kita ini kan bukan mulut Mas dipo ya jadi tangan ini kadang-kadang beda Mas ya nah, Mas Dibo dengan temannya itu beda Mas secara fisiologis secara fisik ada hal yang Mas Dibo bisa lakukan dengan baik, Mas ya. Misalnya waktu mengisi stakato, temannya Mas Dibo ternyata bagus pada waktu memainkan ligato. Itu bisa terjadi, Mas, secara detail. Karena itu di seluruh jagat musik Mas internasional ini akhirnya para ahli Mas menyadari itu. Sehingga kita membuat patokan tapi tidak strict, Mas. Harus Jangankan musik mas, Al-Quran aja tafsirnya bisa beda-beda. Tanya sama Bu Wahyu itu. saya, <laughs> tahu dari saya, saya, Pak, saya Kristen soalnya. <laughs> ya, seperti itu. Aduh, ya. Misalnya apa Mas eh, kita Injil mas ya. Ya pasti kan. Yeah. Nah, musik juga sama Mas Bimo. Jadi nggak usah terlalu ini mas. Nah itu bisa mas, kita cocokkan dengan teman. Tafsir pikiran sama Mas Bimo. Jadi main konsistensinya ini sama mas. Kesadaran pikirannya sama. Cuma pada waktu ini sampai di tangan Mas Bimo. Ya kan ya? Itulah mas. Nah, itulah mas kita gurunya perlu guru mas. Sehingga guru ini jadi rujukan, ya kan ya. Jadi kita nggak boleh egois mas Dibo. Saya sendiri main ya bisa salah mas tafsir saya. Ya kan? Bahkan mas Dibo maaf ya, lagu yang dulu saya main dengan gampang mas. Nah, misalnya, ini mas Dibo saya kasih contoh aja mas. Simfoni nomor 40 mas ya. Itu waktu hmm. saya masih awal-awal main, itu ya ini mas, sudah mati-matian tetap aja nggak jadi mas. Kenapa? Ternyata memang tadi mas, untuk kematangan bermusik, untuk kematangan tafsir, itu perlu jalan panjang. Mas. waktu itu saya konser di Jakarta mas, saya masih posisi mahasiswa di UNESA. Nah itu ini mas, e, pada waktu e, kendarernya ini memberi contoh itu ya seperti seumuran saya saat ini ya. Jadi tafsirnya dan mainnya ya enak mas, sekarang udah matang. Tapi kita sebagai mahasiswa hmm. waktu itu belum mas. Jadi misalnya tidak 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 begitu waktu itu namanya ya polos aja, mas. Tidak tiraram, tidak tiraram, 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 kaku mas. Nah ternyata begitu saya banyak referensi yang saya baca mas ya memang itu psychological proses mas jadi tolong pak mas Dipo sadari bahwa musik ini yang main manusia mas tafsirnya bisa berbeda-beda nah itu mas makanya kita memahami tulisan tadi mas ya setelah kita pahami secara linguistik secara bahasa ya definisinya misalnya forte itu harus dimainkan begini nah contohnya gini aja mas mas, mas Dipo ya misalnya ini mas ini ada bagian yang harus Mas Dipo mainkan forte. Nah, forte itu seberapa? Tafsirnya Mas Dipo sama yang lain bisa berbeda, Mas. Walaupun teorinya kan gini Mas Dipo. Maaf ya, maaf Mas Dipo saya contoh ya. Ini anggapnya ini posisi normal, Mas. Lagu itu Mas ya. Ya, dinamiknya normal, tidak keras, tidak lem, uh, tidak lembut. Nah, begitu Mas Dipo membuat mezzo forte agak keras, ya. Ini kan mezzo forte yang Mas Dipo dengan teman bisa saja berbeda, Mas. Walaupun pemahamannya sama. Nah, kemudian menuju forte juga sama. Sekarang yang paling itu lagi mas uh, tadi artikulasi mas Dipo jadi mas artikulasinya mas Dipo misalnya ini harus stakato stakatonya yang mas Dipo buat di biola itu belum tentu sama persis mas dengan teman tadi ya jadi kalau untuk yang detail-detail ini mas Dipo itu pastikan perbedaan ini dicari mas titik temunya kemudian kita merujuk pada not dan tanya sama ahli tapi kalau untuk ketukan maaf, mas mas ya untuk beat itu harusnya sama mas Dipo tidak boleh ada perbedaan mas ya jadi nanti beat yang sama sama walaupun artikulasi Dinamik ekspresinya berbeda sedikit itu masih dimaklumi Mas Dipo, Yang penting tadi Mas beat harus sama. Ya untuk biola kan ini Mas. Pada waktu kita mainkan note di senar yang berbeda efeknya akan berbeda Mas Rama. Ini Mas apa, Mas Debo. Ya kan? Karena efeknya berbeda itulah kita harus sadar Mas, memang ini belajar. Lalu ini hmm. tafsir orang. Lalu tubuh manusia beda-beda. Jadi itu harus sadari Mas, sebagai dokter sadar itu Mas. Jadi saya bisa melihat orang, posisi orang ini maksimalnya di mana, Mas Dipo. Karena tadi Mas ada namanya disposisi dan ada fisiologi, uh, fisiologis karakteristiknya itu ada. Jadi beda orang bisa hasil suaranya berbeda walaupun pikirannya sama dan ototnya memang lain-lain mudah-mudahan itu memberi gambaran mas Dipo nanti belajar lagi sama bu wahyu mas ya supaya tafsirnya sama kan lucu mas lagunya sama kok beda banget saya <laughs> so, ya. Uh, ya pak terima kasih banyak sebelumnya tapi uh, kan kebetulan saya mayor piano pemain piano oke okay, piano. ya, ya. oke okay, uh, baik ya. selama yang saya pelajarin dari dulu di isi seperti yang sudah pak sandi kasih tahu memang uh, kekuatan dari orang beda-beda gitu ya semua memiliki ciri khas masing-masing Maketnya membuat berbeda kan Pak ya. Setelah Bapak jelaskan lagi, pikiran saya lebih terbuka bahwa memang kita bisa memainkan lagu yang sama dan partitur yang sama, akan tetapi rasa itu tetap berbeda gitu dengan ciri khas masing-masing ya gitu dengan sentuhan yang lain. Ya. terima kasih Pak sudah ya. dapat. Betul betul ya. Ah, ya. Maaf iya. tadi ya. saya <laughs> dengan silakan. Ya yeah. selanjutnya Aaron Tampu Bolon silakan Aaron. Aaron. Uh, selamat siang Pak 6 saya aran dari Prodi musik semester 3 mau bertanya jadi ini mungkin pertanyaan yang agak umum dan pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang gitu Pak kan kita sebagai musisi perlu ini untuk belajar terus dan terus-menerus gitu Pak biar pengalaman kita terus menambah gitu kan Pak tapi kadang ada rasa males gitu loh Pak Gimana cara ngilangin malesnya belajar itu gimana sih Pak kan pasti ada titik jenuh gitu dia Pak baik uh, uh, mas aron kalau saya boleh tahu instrumennya apa mas aron saya piano pak piano iya uh, gini mas aron penyakitnya orang yang main piano mas ya penyakitnya artinya penyakitnya itu sering terjadi tanpa kita sadari karena kadang, kadang mas ya. itu ini mas uh, kita karena piano ini namanya playing mas ingat tadi ya kalau biola itu producing kita membuat suara kalau piano kan playing mas nah karena piano ini playing, mas, dan piano itu bisa dilihat. Ya, mas, tutnya kan mudah dilihat. Itu mas yang membuat kita jadi ini, mas. Kalau lagu itu nggak cepet jadi, kita boring. Akhirnya lagu itu tidak kita baca, cuma kita main-mainin saja. Jadi cepet boring, cepet bosan. Ini, ini mas, mas Harun harus merubah cara pikir, mas. Mas Harun harus fokus pada waktu latihan. Badan, pikiran, perasaan, satukan, mas. Ya, itu akan ada kenikmatan, mas. Ya. Ada konten yang timbul, tapi pada waktu Mas Arun split, Mas ya, pada waktu duduk di depan, depan, depan piano, inget pacar, duduk di depan piano, inget janji sama temen, ini Mas biasanya Mas, yang membuat kita itu jadi tidak fokus, sesuatu yang tidak fokus itu mengurangi kenikmatan Mas Arun, ya, apalagi Mas Arun saya lihat kan orang Batak, Mas ya, orang Batak itu luar biasa Mas, suaranya bagus, musikal, ya, jadi namanya Ma, mas arun bosen tadi mas ya ya itu di, menjangkiti semua orang kok mas cuma harus kita timbulkan motivasi mas arun ya namanya motivasi kita bermusik yang perlu perjalanan sepanjang hidup mas ya mas arun bisa harus bisa nikmati mas saya kasih logiknya ya kalau mas arun pegang hp ya itu kan perlu waktu lama uh, bisa dalam waktu yang lama mas ya atau mas arun pada waktu main game ya kenapa pada waktu main game kok kita bisa lama mas mainnya ternyata Mas Arun uh, itu badan kita ada di game itu Mas ya. Kemudian perasaan kita juga ada di sana, pikiran kita ada di sana. Fokus ini Mas Arun. Ya. lalu Mas Arun membuat ini Mas, apa ya? Thinking big. Mas Arun sudah berpikir besar Mas. Saya tidak akan jadi piano yang biasa. Saya akan jadi piano yang luar biasa. Nah, ini Mas Arun motivasi motivasi seperti ini ini Mas. Jadi Mas Arun sadari bahwa apa yang belum Mas Arun capai saat ini itu belum Mas Anggap aja saya dengan Mas Arun, saya ini kan tampaknya pinteran saya. Insya Allah nanti Mas Arun seumuran saya sudah pinteran Mas Arun. Karena apa? Kondisi beda Amin. Mas. Ya, semua ini sudah ini Mas, sudah tersedia. YouTube ada, mau download ada, mau pokoknya mau apa saja ada Mas Arun. tinggal praktekin aja. Ini Mas Arun timbulkan motivasi Mas bahwa musik ini Mas adalah masa depan kemanusiaan itu salah satunya musik Mas Arun. Ya. Peradaban sebuah bangsa itu sebenarnya bisa diukur musiknya Mas Arun. Maaf Mas ya, saya kata... Mas Arun tahu kenapa musik barat itu ya bisa melahirkan peradaban barat yang maju Mas Arun. Karena dari sisi musiknya aja sehat Mas. Bayangkan Mas ya, bayangkan Mas Arun ya. Untuk musik yang bisa cuma ditirukan itu ditulis Mas Arun. Dari yang paling sederhana Mas, sampai yang sedang sampai yang paling susah. Itu semuanya ditulis dengan harapan Mas Arun yang masih baru yang main yang gampang. Jadi Mas Arun main piano yang gampang dulu. Baru Ya, meningkat mas, sampai yang paling sulit. Dan di Barat itu Mas Arun ada sebuah apa tagline ya istilah begini mas, sesuatu yang ditulis itu harus mampu dimainkan sesulit apapun. Dan sesuatu yang bisa dimainkan harus bisa ditulis. Itu yang membuat Mas Arun kita jadi tidak jemu mas. Jadi ada namanya petualangan musik Mas Arun Jadi Mas Arun harus pelan-pelan mulai memperkuat prima vista mas, supaya Mas Arun bisa berpetualang dalam dunia musik. Uh, mudah-mudahan begitu Mas Arun luar biasa Mas apa Mas Arun tadi apa curhatnya benar Mas saya pernah seperti itu yeah. Oh iya Pak yeah. kan kalau kita harus merubah persepsi merubah cara berpikir berarti kita juga harus merubah cara berlatih juga kan Pak biar kita tuh nggak cepat jenuh itu gimana cara latihan yang efisien gitu Pak uh, baik uh, Mas Arun memang Mas Arun tadi betul merubah cara pikir, Mas jadi gini Mas uh, Pikiran Mas ya, itu akan merubah eh, kebiasaan Mas. Kebiasaan akan merubah karakter. Karakter akan merubah nasib. Nah, supaya kita ini Mas, supaya kita apa? Eh, latihan itu tidak boring. Ini Mas Harun, mood kita itu fluktuatif Mas. Ya, jadi kalau Bu Wahyu tahu itu kalau orang Islam namanya kayak iman Mas, jadi semua amanus semua kaparu kadang pokoknya ini mas, fluktuatif gitu mas Arun Prasita itu. Nah caranya mas kita ikat aja mas dengan waktu. Mas Arun. Jadi lagu mas Arun jangan menghitung waktunya mas, tapi hitung kalinya mas. Nah, misalnya mas Arun mainkan apa? Fantasi Impromptu, ya atau mainin Nocturne atau mainin adalah yang gampang aja misalnya uh, Canon Indie mas ya. Nah itu mas Arun. Kalau mas Arun cuma langsung mainin nggak ada yang menarik mas. Cuma mas Arun eja, mas Arun ucapkan not kanan kiri. Ya. Misalnya kan ini D, Mas Arun pencet aja yang kiri baik jempol Mas D nya itu D, yang kanan, E, D, F, F sub baca F aja Mas Arun aja, E, E, C, I, e, B, F, B, D Nah ini Mas Arun, jadi mengeja seperti itu Mas itu akan memberi pengalaman baru Akan menumbuhkan kemampuan baru sehingga kita tidak boring Mas Itu prosesnya, terus waktu Mas Arun, ya pastikan waktu yang sudah Mas Arun sepakati dengan diri sendiri ya untuk jadi pemusik besar Mas Arun ya itu main dengan kali Mas bukan jam bisa saja Mas Arun di depan piano ya dua jam tapi main HP-nya satu jam setengah Mas ada teman ada pacar WA segala macam ini Mas Arun itu bisa terjadi tapi kalau Mas Arun lakukan kali Mas ya saya ucapkan notnya sambil saya mainkan satu kali habis itu nggak saya ucapkan apa-apa dimainin aja Habis istirahat ya. Habis itu ulang lagi mas Jadi pengulangan mas Repetition ini penting mas Arun Dan kesadaran yang harus dibangun adalah Begini mas Practice is repeating and fixing Or fixing and repeating Jadi latihan itu mas Arun ada hasilnya Kalau kita memperbaiki mas Dan mengulang-ulang mas Arun Atau mengulang-ulang dengan memperbaiki Jadi kalau mas Arun memperbaiki Satu kali tidak diulang Bukan latihan mas Gak ada hasilnya Sebaliknya mas Arun ulang-ulang Tapi gak ada perbaikan Itu juga nggak ada hasilnya mas jadi Mas Arun bikin waktu. Pokoknya jam segini saya latihan segini kali. Insya Allah Mas, nanti Mas Arun rasakan. Tapi tolong diajak Mas ya, diucapkan Mas Arun. biar nggak boring. Kalau cuma main, apalagi kita lihat YouTube lalu kita turukan Mas. Satu nggak ada progres, dua kita bisa main Mas, tapi tidak ada Mas. Main khusus-khususnya nggak ada, kesadaran pikiran ini nggak ada. Mas. Kita cuma main aja. Ya pada waktu terjadi seperti itu tidak terjadi proses musik meditatif Mas, tidak ter terjadi uh, meditasi musik. Nah itu Mas Arun mulai boring. Ya. Mas Arun akan jenuh sendiri. Saya juga pernah mas seperti itu, itu umum itu. Mudah-mudahan Mas Arun apa hmm, jadi informasi yang berguna. Mudah-mudahan. Ya. ya sudah ya Arun ya. Ya terima kasih Pak. Selanjutnya terus Jenny silakan. Selamat siang Pak Anam Bu Ahyu. Terima Selamat kasih. Terima kasih. Buat kesempatannya. Perkenalkan saya Jenny. Uh, semester campuran, <laughs> uh, ya. Yeah. Uh, jadi uh, sebelumnya sebelum saya bertanya, saya uh, mau uh, jelasin dulu uh, kasusnya ini Jadi saya punya uh, kasus. Uh, saya sebelumnya uh, saya ini sambil kuliah sambil ngajar gitu pak. Nah, uh, saya mayornya gitar, otomatis saya ngajarnya gitar. Selama saya mengajar Uh, saya ketemu banyak uh, kasus dimana murid-murid itu ada yang bisa duluan karena jago ngetracing, maksudnya tuh tanpa ngebaca gitu ya, udah jago karena YouTube mungkin kayak gitu. Nah, um, ketika dia masuk ke uh, tempat les saya, uh, otomatis kan saya juga ingin memperkenalkan balok, uh, reading. Nah, uh, saya pengen tahu apakah dalam mengajar itu sebenarnya kita harus memperkenalkan Not balok alias reading itu juga karena kan nanti teman-teman yang lain nih pada uh, bakal ngalamin juga bakal ngajar ke masyarakat juga gitu loh nanti KKN kan kalian kayak gitu gitu loh yeah. nah apakah uh, harus memperkenalkan not balok itu uh, meskipun anaknya udah bisa nge-tracing atau bagaimana? Gimana dalam kasus saya ini pak? Terima kasih. Baik Mbak Jenny, pertanyaan sangat bagus. Itu ibu mbak Jenny, saya juga sering mengalami mbak ya. Jadi anak itu apa mbak mainnya lagu ini mbak Hotel California. Nah, cuma yang bagian tengah internetnya nggak bisa main mbak. Jadi nah, yang depan saya tanya, kamu kok suka deh sama lagu ini? Iya papa saya suka mbak. Nah, walaupun kita nggak bisa main dengan baik. Nah itu mbak pertama yang saya katakan, oh yang kamu capek itu sudah bagus ya akan bagus lagi kalau kamu mengerti teorinya. Saya kasih contoh ya, nah, misalnya supaya kamu ingat ya bagian intronya misalnya ini kan ini mbak anak band mbak Jenny. jadi anak band itu gitu mbak harus kita deketi dengan apa yang dia banggakan mbak sebagai anak band mbak Jenny, ya jadi mau nggak mau mbak majeni harus ini mbak harus belajar lagunya anak-anak mbak yang lagu band tadi ya untuk memastikan bahwa kemampuan yang sudah dia miliki mbak akan lebih bagus pada waktu kita beri teori majeni Nah, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak, untuk menangkan not, ini harus kita bijaksanai, Mbak Jenny, sedemikian rupa, Mbak, sehingga mereka itu tahu bahwa not itu bermanfaat. Nah, jadi, usage-nya ada. Nah, contohnya gini, anggap aja gini, Mbak Jenny, hampir anak-anak kan bisa mainin romans di amur, Mbak, ya. Hampir. ya. Nah, nah, nah itu mbak kita harus tegaskan baik coba mainin nah baik yang kamu main tadi sudah bagus hanya saja detailnya ya kurang apa yang kurang yang paling tampak adalah karena kamu mencontoh tidak ada beat consistency mbak tidak ada kesadaran beat nah, ya. jadi lagu itu kan tiga perempat mbak Jenny jadi uh, pada waktu anak-anak main itu nggak ada kesadaran mbak mana strong beat-nya? mana beat yang kuat ini nggak disadari mbak dam 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 ini nggak menyadari mbak nah itu pada waktu kita sampaikan coba sekarang kamu tepuk tangan ya one Two, three, one, two, three. Nah pasti dia senang mbak Jenny. Jadi dia tidak kita ini mbak, dia tidak kita apa mbak Jenny tidak kita persalahkan, mbak ya. Tapi kita kenalkan mbak. Apa gunanya teori? Nah, coba mainkan dengan kesadaran lebih seperti tadi. Pasti beda apa eh, eh, hasilnya. Yang kamu rasakan terutama bukan yang didengarin orang lain. Yang penting itu adalah perjalanan yang ada pada dirimu itu kamu ngerasa enak, nyaman karena paham. Itu pertama Mbak Jenny. Lalu dengan lagu yang sama Mbak, anak-anak kadang-kadang kan tidak tahu Mbak dalam lagu itu mana melodinya, mana ritmenya, mana bassnya Mbak Jenny. Jadi akhirnya senar 1, 2, 3 Mbak itu dipukul dengan tulisannya kan sama aja Mbak ya. Walaupun bagian awal itu kan saya lihat dinamiknya itu piano, ya lembut. Ini tiga-tiga senar ini dimainin sama Mbak Jenny. Nah kesadaran ini Mbak Jenny sampaikan. Nah, bahwa line melodinya itu ada pada senar satu Jadi senar satu kerasin karena itu lagunya Jadi yang kedua sama ketiga eh, dikurangi volumenya Coba rasakan Nah ini Mbak Jenny Jadi pengenalan-pengenalan teori Mbak Jenny ya Secara real Mbak pada anak-anak Mereka nggak ngerasa dipersalahkan Mbak Jenny Ini yang terpenting Mbak Lalu juga maaf Mbak Jenny Kita harus bisa bersifat persuasif Mbak Mengantar mereka, menyebatani mereka Bahwa teori itu berguna jadi anak-anak akan -anak timbul mbak bahwa oh, iya, ya selama ini saya cuma gaya-gaya aja, cuma pamer-pameran aja. Itu mereka tidak merasa seperti itu. Kita yang mengatakan mbak supaya dia sendiri mbak Jenny yang mengatakan dalam diri iya ya. Selama ini ternyata nggak ngerti apa-apa. Bukan bukan berarti mengecilkan mbak ya. Artinya harus kita tumbuhkan kesadaran bahwa teori penting, membaca penting. Atau gini mbak Jenny, mbak Jenny bisa kasih contoh lagu yang lain mbak ya, ya lagu yang gampang. Ayo sekarang kita belajar ya lagu yang gampang yang kamu tidak dengar sama sekali. Saya ajari langkah-langkahnya. Nah, begitu dia bisa mencapai luar biasa, Mbak. Jadi dia tidak merasa di tes Mbak Jenny, ya. Tidak merasa apa yang dicapai itu kita bunuh, Mbak. Tapi merasa kita tumbuhkan. Itu yang paling penting, Mbak Jenny. Jadi ini, Mbak, memang harus begitu, Mbak. Kasih sayang seorang guru, Mbak Jenny. Maaf ya, mungkin Mbak Jenny caranya dengan saya berbeda, Mbak. Mbak Jenny eh, pasti lebih teknikal, lebih... Maaf, Mbak, ya, karena usia, Mbak Jenny, ya. Rambut saya udah putih mbak Jenny. Jadi saya ini mbak, saya berusaha merasakan perasaannya anak-anak mbak. Namanya orang di depan guru mbak ya, itu ada perasaan grogi. Makanya mbak kita harus jaga itu. Jangan merasa apa yang dia lakukan itu kita salahkan. Hanya kita jembatani mbak Jenny, ya kan supaya tumbuh mbak. Dan betul-betul merasakan oh ternyata adanya teori, adanya pembacaan not yang benar itu mengasihkan. Kira-kira itu mbak Jenny jawabannya. Oke Pak, terima kasih sangat membantu sekali. Terima kasih. Amin ya Pak, terima kasih sama. Ya, iya. Oke berikutnya ada Naomi lagi ya. Naomi silahkan. <tuh -tuh. Naomi, yang present. atau kita ke yang lain dulu ke Feni. Feni Suganga silakan Halo selamat siang Selamat siang, siang. Ya. Halo Pak ya saya mau nanya sebenarnya ini mungkin saya harap pertanyaannya bisa diungkiri ya so, saya juga bingung nanya gimana jadi uh, kalau siapa yang tanya pengalaman Bapak? Karena Bapak kan mungkin udah baca banyak partitur, dapat banyak partitur. Cuma kalau saya pribadi, ketika saya dikasih partitur, saya tuh suka bengong dulu, kayak ini harus diapain ya. Karena saya tipe yang ketika belajar suatu hal yang baru, apalagi telah baru, itu harus saya telah, ah, kayak mungkin, oh ini mainnya gimana, beatnya gimana, ini gimana. Cuma tetap aja ketika pas awal saya lihat partitur, saya tuh masih suka bengong kayak saya nggak tahu gimana caranya mungkin cara gampangnya ngomongnya gimana sih cara melakukan pendekatan ke partitur itu karena kadang misalnya saya main nih saya udah tahu hanya mainnya di sini mainnya kayak gini tapi pas dipencet tuh kadang rasanya tuh kayak enggak afdol gitu udah bener tapi rasanya kurang gitu kayak nggak bener itu gimana ya pak kalau bapak sendiri Pas lima partitur tuh biasanya diapain dulu gitu, okay, yeah. iya, kasih Pak. Ya, yeah. Mbak Fani, maaf, Mbak Fani, eh, apa instrumennya? Piano, Pak. Piano, baik. Nah, begini, Mbak, itu fenomena yang sama, Mbak Yat, umum terjadi. Nah, ada tiga macam, Mbak. Ada tiga macam kemampuan, ya. Eh, yang saya tulis dalam buku saya itu ada namanya tujuh langkah mbak langkah si ada langkah sol ada langkah mi mbak jadi gini mbak kalau ada partitur untuk pemula mbak Bani untuk pemula ada partitur pendekatannya adalah satu dia harus tahu mbak skill ya tangga nadanya harus dipastikan kesadari ya misalnya anggap aja mbak Bani kita bayangkan mbak ya mbak Bani eh, lagu apa mbak tunggu tunggal lagu apa mbak ya untuk pemula tunggu tunggal mbak Fani ya tunggu tunggal nah pada waktu anak kecil main piano tingkat mbak itu apa yang harus kita apa yang harus kita ajarkan kita pastikan mbak not yang akan dipakai yaitu namanya skill ya itu do re mi fa sol tambah satu ya lah nah berarti kan skill mbak harus tahu dulu kita karena not yang akan kita mainkan itu ditentukan oleh skill ini kan ibaratnya banyak batu mbak fani tidak bisa ngambil semua batu harus dipilih oke mbak fani sudah uh, paham itu lalu menyadari mbak nama notnya mbak fani nah ini yang apa mbak yang, per, yang perlu disadari setelah tangan nadanya ketemu, notnya disadari mbak. Jadi tidak bisa mbak kita main kalau nggak tahu nama notnya. Entah mbak Fani bacanya pakai durimi atau pakai eh, alfabet. Jadi mbak Fani harus sadar di pikiran. Piano ini kan tangan kanan kiri mbak ya. Nah, pada waktu mbak Fani akan memencet mbak, itu harus sudah ada namanya oral imagination mbak. Di kepala ini harus sudah punya bayangan. Itu kelebihannya not balok mbak Fani. Nah, kalau tunggu-tunggu berarti kan kita tahu mbak. Oh, beatnya satu 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 satu. satu. Tam tam tam. Apalagi tam, tam. Nah, tidak punya bayangan, mbak. Nah, kalau tapi yang rumit juga sama, mbak Mani. Anggap aja, mbak Mani sekarang main apa, mbak? Main nocturn, ya. Sopang itu misalnya, ya. Nah, itu ini, mbak Mani. Itu biasanya yang terjadi, mbak, pada orang belajar itu karena dengar lagunya, mbak. Lalu cocok-cocokin. Nggak boleh, mbak Mani. Kalau kita ingin bener-bener bisa membaca lagu itu, mbak. Sopang, mbak, ya. Ada three flat, ya. Ya kan, kita ada tiga flatnya. Berarti mbak kita pastikan. Not yang pertama B flat menuju G, mbak, yang kiri adalah E flat, mbak. Ya. Nah, itu mbak Bani berarti pikiran saya satu, saya harus tahu nama notnya. Yang kanan dulu, baru yang kiri, mbak. Nah, begitu saya sudah tahu nama notnya, di pikiran saya mencari di mana letaknya not kamu ini. Nah, itu mbak, itu kita tidak boleh lihat tangan, mbak, akan sulit karena mata kita cuma satu arah, mbak Bani. Kita harus melihat notnya, baru kita tracing namanya, mbak, dari hidung kita, mbak Bani hidung ini mbak di tengah-tengah hidung ini ya itu adalah F mbak F nada sedang F4 pusar kita juga di situ jadi mbak Fani harus berpikir dari F itu mbak kita bayangin sama-sama mbak ya, ya. Ma, mbak Fani dari mana kalau saya boleh tahu asalnya mbak Fani asalnya ya saya lahir di Bogor tapi terakhir saya tinggal di Bandung pak oke okay, berarti ini mbak ya di sana musik sudah sangat maju ya nah itu hubungannya gini mbak biasanya di tempat yang musiknya maju mbak itu sudah banyak pemain bagus mbak Fani Akhirnya kita ini mbak eh, sedikit frustasi pada waktu kita memulai dari awal lagi. Nah ini saya mbak Mani saya kasih motivasi untuk memulai dari awal lagi. Apa nah, ya? Jadi ini mbak ya bayangkan ya nocturne ya. Itu mbak Mani begitu saya tahu nama notnya, saya tracing mbak hidung saya dan pusar saya di F F4 nada sedang. Jadi saya tidak boleh mbak mencapai B dengan saya lihat mbak B flat itu nggak boleh. Jadi saya tanya, jempol saya saya pasang yang kanan ini pada F, F, G, E flat, B flat mbak. Jadi B flat saya ada pada jari empat yang kanan. Baru mbak saya tukar pakai jari dua, ya kan? Nah untuk dapat G mbak, ini saya juga nggak mau lihat mbak, nggak boleh lihat, nggak akan bisa mbak Fani. seumur itu nggak bisa baca. Mbak Fani harus tracing B flat, C, D, E flat, F, G. Nah baru mbak, mbak Fani raba B flat, G, B flat G. udah Yang kiri mbak, untuk mencari E flat, Ya, Mbak ya, itu inflat e e, berapa itu e -flat dua Mbak ya. Ya. Itu kan agak sulit, Mak. Mbak. Trussi, Mbak sih Mbak. Ini tracing, Mbak ya. Nah, F iflet e yang yang ini Mbak yang menuju ke kiri ya. Dari tengah. F iflet e D C iflet E -flat, Ya Mbak ya. G B -E flat Ambil pakai jari satu, Mbak jempol. Tek. Baru sejengkal. Nah, itu ketemu. Harus disandari, Mbak. Mbak tadi ucapkan B G E, nah begitu. Nah, biasanya Mbak ini bingung kan, Mbak ya? Uh, kalau Mbak Fani kemampuan dasar itu tidak punya, tidak mampu, harus dibentuk Mbak. Kalau enggak, enggak bisa Mbak, prima vista. Pasti menghadapi not, ya, Mbak, ya itu bingung Mbak. Harus bagaimana? Jadi tadi Mbak, pastikan nama notnya tahu, tapi jejaknya not tempatnya tahu Mbak. Ya, jadi kayak inilah Mbak, uh, Mbak kalau sudah tahu nama pacar, berarti kan harus tahu alamatnya lah Mbak Fani. Ya. Masa enggak tahu alamatnya? Ya. Ya karena Mbak Fani cantik saya lihat ini, pasti ini banyak yang naksir ini. Ya. Uh. Jadi gitu mbak Mani, sudah tahu nama nutnya harus tahu tempatnya mbak, ya, di tracing, ya, itu. Nah, sekarang bagaimana nggak bingung mbak Mani, orang kita nama nutnya mbak ya, kanan-kiri sebanyak itu. Nah, saya beri tips untuk yang tangan kiri mbak Mani ya, itu pada waktu E flat mbak ya, berikutnya kan ini mbak, G, B sama E flat mbak ya, yang kiri. B flat, E flat, G. Nah itu kalau sudah intervalnya harmonik, tumpuk-tumpuk mbak ya yang kiri, ucapin yang paling bawah mbak Mani. Untuk tumpuk-tumpuk yang paling kanan, Mbak, interval yang tumpuk tumbuk mainin yang paling tinggi, Mbak, notnya, Mbak. Itu pasti not yang paling penting. Jadi mengucapkan. Nah, terus gini, Mbak Mani, pada waktu kita sudah mulai baca, misalnya seperti saya, Mbak, ya. Kemampuan tadi sudah lewat, saya sudah punya. Ya, Nah, itu ada, Mbak, namanya skimming and scanning, Mbak Mani. Itu untuk orang yang sudah bisa, Mbak. Jadi skimming dan scanning. Skimming artinya apa? Kita melihat sepintas, Mbak. Melihat sepintas itu, kita sudah tahu notnya segala macam, mbak ya. Oh lagu ini diulang dari mana kemana, itu namanya skimming, mbak. Untuk kemampuan prima fista, ya. Jadi kita biasa, mbak. Orkestra langsung dikasih not, langsung kita main itu biasa. Nah itu di pikiran saya skimming, mbak. Ya, not ini akan apa? Akan uh, dari mana sampai mana? Kemudian saya berpikir juga di pikiran saya mana not yang paling tinggi? Mana not yang paling rendah? Itu ambitusnya, mbak ya, supaya terjangkau. Kemudian saya berpikir lagi, kira-kira not ini bagian mana yang akan sulit? Itu namanya skimming, mbak ini. Nah, ini untuk orang yang sudah bisa prima tambah. Kalau untuk yang masih meraba-raba, ini belum ini, Pak, belum terlalu berguna. Lalu ada nama scanning, Mbak. Scanning ini adalah looking for detail. Jadi melihat dengan lebih detail, Mbak Bani. Ya, misalnya lagu ini bagaimana? Yang bagian paling aneh, misalnya tadi, Mbak ya, pada waktu kita mainkan apa? The Nocturne itu ya, itu yang bagian belakang, Mbak. Yang chromatic scale, Pak. Ya. Ya, itu tulisannya kan agak rumit itu. Mainnya B tapi tulisannya C flat. Ya, kemudian pakainya Nah, jadi kemampuan skimming dan scanning Mbak Wani itu berguna bagi orang yang sudah bisa membaca. Orang yang bisa membaca Mbak Wani itu diawali dari bisa mengeja Mbak. Jadi yang saya sampaikan Mbak Wani tadi ya ya itu ini Mbak apa e, mengeja. Ya. Jadi mengeja melahirkan membaca lalu melahirkan melahirkan kemampuan primakista. Jadi untuk pemain piano biasanya Mbak ya itu ada tadi Mbak namanya switching consciousness. Yang kanan sadar. Walaupun kiri dimainkan tapi nggak sadar mbak, lepas dari pikiran. Mbak Fani pernah seperti itu mbak? Iya pak sering. Iya pasti ya, ya. Kanan kiri dimainkan sadar mbak. Badan mbak berikutnya yang kiri sadar, yang kanan cuma dimainin aja mbak. Tapi tidak ada konsistensi, tidak ada sadar. Jadi ingat mbak Fani pada waktu bermain mbak Fani berarti badan tidak ada mbak ya. Yang ada adalah pikiran mbak ya, kesadaran, piano dan partitur mbak. Karena itu jari-jari ini kan harus memang harus ini, Mbak, dengan dalam teknik tertentu supaya kita punya kemampuan tadi, Mbak. Yang akurat jari kita ini kita kehendaki betul-betul dia itu mencapai note yang kita mampu. Saya tahu, Mbak Mani, banyak, Mbak, Duvernois segala macam ya, termasuk Henan ya, untuk virtuoso latihan itu kebanyakan orang kan ini, Mbak, dimainin tidak disadari, Mbak Mani. Saya dulu pernah, Mbak, waktu masih kecil juga gitu, masih muda itu. Jadi Henan itu, Mbak, yang dari latihan segitu banyak itu ya, saya bisa mainkan dengan cepat, tapi saya nggak sadar, Mbak, ternyata nggak berguna, Mbak Mani. Jadi seperti orang olahraga Mbak, ya, tapi nggak tahu maksudnya. Ya, sama dengan Mbak Bani apa ya jalan tapi ini Mbak ikut yoga tapi nggak ngerti maksudnya Mbak seperti itu. Jadi waktu itu saya cuma mengandalkan speed. Nah, ternyata tidak Mbak, namanya musik ini untuk bisa main dengan bagus harus ditimbulkan consciousness kesadaran. Jadi Mbak Bani coba kembali lagi mengeja Mbak ya supaya kemampuan mengeja itu Mbak nanti berguna pada waktu kita skimming Mbak. Kan kelihatan Mbak not balok itu kan kelebihannya kan kalau dia meninggi berarti ke kanan. Kalau ke 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 apa turun berarti not itu ke kiri kan begitu mbak Bani ini ya kan salah satu manfaatnya mbak kenapa kok ditulis pakai not balok ya. mbak mudah-mudahan itu menjadi jawaban mbak Bani mudah-mudahan ya. Ya, pak terima kasih membantu banget pak terima kasih pak sama sama mbak. Ya. ya berikutnya uh, Cika Melinda silahkan Cika ya uh... Selamat siang kepada Pak, Pak Anam sama Bu dan teman-teman semuanya. Ya. Ya, saya Cika dari Prodi Musik semester 7, mau bertanya. Jadi sering sekali saya jumpai teman-teman musisi di luar sana, bahkan di Prodi Musik juga, yang skillnya sangat mumpuni. Terus untuk improvisasi, spontanitas bermusiknya juga tinggi, tetapi Ketika disuruh membaca, ditanya teori itu sangat kurang, bahkan uh, ada yang tidak bisa. Gitu uh, mungkin uh, Pak Anam bisa kasih uh, tahu kira-kira penyebabnya. Hal itu terjadi, itu kenapa gitu. Mungkin bisa kasih solusi juga, Pak Anam. Gitu, ya, ya, ya. terima kasih. Ya. Baik, uh, Mbak Cika, ya. Uh, ya begini Mbak Jika, memang fenomena musik yang ada di masyarakat itu bermacam-macam Mbak. Ya. Tadi kan saya misalnya sebutkan, apa sih gunanya kita cuma mendengar dan meniru. Ternyata mendengar dan meniru ini adalah cara belajar musik yang paling efisien Mbak, yang paling mudah. Walaupun hasilnya tidak maksimal sebagai pemusik ya. Nah, kadang-kadang Mbak pemain band atau mungkin saudara kita ya, yang sudah bagus skillnya, bagus mainnya, Kok dia itu nggak ngerti sama sekali apa dengan teori satu mbak yang jelas penyebabnya adalah di lingkungan mereka miliyunya mbak ya lingkungannya itu ada value mbak ada sesuatu yang dianggap penting yang penting bisa main makanya kenapa harus ada kampus seperti isi mbak kampus seperti isi ini sebagai conserve ya sebagai conservatory yang tujuannya konserv yaitu melestarikan mbak. Jadi melestarikan baca, melestarikan karya-karya, itu memang dengan tulisan. Mbak. Jadi misalnya ada teman yang sudah skill-nya bagus, mainnya bagus. Penyebabnya tadi mbak di lingkungan mereka, usah, ini, mbak, tidak usah pakai baca-bacaan, yang penting bunyi. Nah itu memang berguna mbak untuk musik, tradisi misalnya mbak di Bali. Saya kan ini mbak tinggal di Bali lama ya, 24 tahun. Jadi saya bisa merasakan mbak di Banjar itu kalau latihan mbak ya, itu saya lihat semangatnya luar biasa mbak cuma secara teknis ya karena memang ini tidak ditulis ada inefisiensi mbak, ada ketidak eh, tidak nah. efisiennya ada. Yaitu apa? Taksirnya bisa berubah-ubah mbak. Tertata di lingkungan itu memang yang penting bunyi. Nah, itu penyebabnya mbak. Jadi kan nggak mungkin mbak tambah sulit nanti kalau harus apa? Harus lihat tulisan. Nah teman tadi kita kembali ke kasus yang teman tadi skillnya udah bagus, tapi teori dan yang lain-lain nggak -lain bisa. Ini skill yang bagus tadi mbak. Maaf mbak ya, tidak bisa tumbuh lebih jauh mbak tanpa tulisan. Tolong mbak jika ingat itu mbak lalu ada mbak masalah psikologis yang lain tadi mbak ya tidak ada inner contentment mbak tidak ada kepuasan dalam diri yang itu membuat mbak, mbak ya kadang-kadang kan teman-teman yang mas sekali ya mbak ini mbak cikap yang kan, ya maaf ya itu karena tadi mbak itu sebenarnya disebabkan oleh tidak adanya kepuasan dalam diri mbak karena yang dipelajari itu pada dasarnya nggak jelas mbak ya nah ketidakjelasan ini mbak memberi kegalauan Nah kegalauan ini otomatis mbak ya hal yang buruk ya biasanya diselesaikan dengan keburukan juga. Makanya kan sampai apa mbak? Mungkin maaf mbak Cika itu orang tuanya pasti nggak suka kalau mbak Cika itu misalnya harus main musik bergaul salah kan nggak suka mbak ya. Nah itu salah satu penyebabnya -penyebab tadi mbak. Jadi teman-teman ini memang tidak ada yang ngajari mbak Cika. Jadi kasihan mbak, nggak ada yang mengajari ya. Nah, lalu sebagai mahasiswa sudah tingkat lanjut, ya, Mbak Cika kan tahu, Mbak, ya, bagaimana apa cara menyeimbangkan itu. Ya, jadi, ini mbak, teman-teman eh, tadi apa yang dia bisa itu tidak harus kita ini mbak, kita celah ya. Ya, tapi harus kita beri, kita tulari mbak, bahwa memang perlu teori. Bahwa memang perlu eh, ilmu untuk bisa tumbuh terus ya. Biasanya teman-teman ini kan mentok mbak ya, terus mentok-mentoknya main band. Mentok-mentoknya lagi bikin video klip mbak ya, ya kan. Habis itu mentok-mentoknya lagi, tadi mbak, ya bergaulan di lingkup itu. Nah, ini kalau mbak Jika menyeimbangkan eh, kemampuan teman-teman tadi, dengan ditambah teori dan yang lain-lain, insya Allah beda mbak. Memang musik itu ini mbak masalah psikologis, jadi memberi efek psikologis, makanya musik bisa sebagai terapi mbak ya. Ya orang yang menemusik musik dengan benar, insya Allah hidupnya benar mbak. Boleh percaya boleh tidak mbak. Ya saya itu belajar musik kan ini mbak, mendengar juga ya, membaca juga ya. Itu memberi ini mbak, memberi kontribusi pada cara saya berpikir. Ya saya harus logis. Saya juga harus bisa memaklumi orang lain yang berbeda. Kenapa? Ya karena ini musik memang takdirnya bisa beda-beda. Nah, tafsir yang beda-beda pada teman yang tidak pakai not tadi, itu Mbak Jika yang memberi Mbak sebagai sumber galau. Ya. Sekarang Mbak Jika, saya lihat aja Mbak Jika, apakah pernah melihat teman band berseri-seri? Oh, mungkin ada beberapa yang yang saya kenal dia musikalitas yeah. dalam apa spontanitas bermusiknya yeah. tinggi terus baca juga bisa gitu yeah. seimbang ada yang enggak juga ada yang cuma bisa baca doang gitu ya yeah. <laughs> yeah. 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 memang ini mbak memang bermacam-macam hanya saja memang kita harus mengelengkapi diri mbak ya, ya sebagai mahasiswa akhir uh, ini mbak mbak jika pastikan mbak jika ingin menunjuk mana usahakan sampai selesai mbak ini apa kuliah ini Pak jika keluar jadi sarjana, kemudian kalau nanti mau melanjutkan lagi S2 kemana kemana, ini Mbak, apa titik tolak ini ya harus menjadi bijakan masa depan. Dengan begitu Mbak jika nggak main-main. Sementara di kita ketemu Mbak ya dengan berbagai macam teman, ada yang baca ada yang cuma bisa main dengan skill yang bagus tapi nggak bisa baca, itu juga nggak masalah Mbak. Artinya itulah penyebabnya Mbak. Jadi bukan salah teman-teman kok -teman, Mbak, sebenarnya salah kita juga seperti saya ini ya. Hanya saya Mbak yang harus mengajarkan semua itu kepada teman-teman. Kenapa? Ya kita kan generasi Mbak ya, jadi generasi saya ada kurangnya disempurnakan oleh generasinya Mbak Cika, begitu. Baik Mbak, ya mudah-mudahan itu. Ya terima kasih ya, Pak Anam, indah sangat Terima sama. Sama, kasih. Ya, ya. Uh, kemudian ada penanya ini alumni nih, Duara, Ayu Duara. Silakan Ayu Duara, halo apa kabar Duara? Uh, eh mute-nya mute masih belum dibuka. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. perkenalkan nama saya Duara. Nah saya mungkin ingin menanyakan uh, beberapa hal. Uh, yang pertama uh, menurut Bapak Anam itu seberapa penting sih kita bagi uh, kami para mahasiswa untuk belajar musik klasik atau sebelum menjadi atau haruskah menjadi keharusan bagi kami untuk belajar musik klasik sebelum belajar genre-genre yang lain karena um, banyak uh, di lapangan saya temukan uh, ada apa ya kebingungan apakah harus kita belajar musik klasik atau tidak uh, ini saya tidak menanyakan uh, sebagai mahasiswa saja tapi sebagai uh, orang awam juga yang uh, baru uh, ingin Uh, belajar baru sebagai pemula untuk mau belajar demikian kemudian uh, pertanyaan lagi satu maaf uh, ada saya punya dua pertanyaan uh, satunya lagi mungkin lebih ke tips untuk kami uh, yang baru terjun di dunia perkuliahan agar bisa mengikuti materi perkuliahan dengan baik. baik oke okay. perkuliahan dengan baik uh, pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak Duara ya. Begini, Mbak, seberapa pentingkah kita belajar musik klasik? Ya, Sebenarnya pertanyaannya bisa dijawab penting, bisa dijawab tidak, Mbak Dora. Tergantung dari musik apa yang kita pelajari, Mbak ya. Anggap aja lah, kalau kita ngomong musik, misalnya musik pop, Mbak ya, dengan genre yang lain, musik jazz, musik dangdut, musik ini. Memang masing-masing musik ini, cara pembelajarannya, approach-nya, Mbak, pendekatannya beda-beda, Mbak Dora. Ya, saya kasih contoh, Mbak ya. Musik klasik tidak penting bagi orang yang belajar musik tradisional ngapain gamelan belajar biola dulu kan gitu Pak, ya tapi jangan salah mbak saya punya murid mbak ya uh, anak anak ini pada ini mbak uh, usia sma pada belajar megender kalau bahasa bali saya nggak terlalu paham ya uh, saya bukan orang bali jadi megender mbak pokoknya belajar gamelan lah itu ternyata mbak dengan belajar musik klasik dia murid saya biola namanya radia yang sekarang sudah sma itu mbak dia tuh pemain gender terbaik di banjarnya itu karena apa mbak dia mengerti Duara, apa itu ketukan Mana ketukan kuat, mana ketukan lemah. Kemudian dia mengerti, mbak, bahwa satu ketukan itu bisa dibagi segini macam not. Nah, jadi ini, mbak, saya tidak mengatakan eh, musik klasik harus diperlukan selalu, tidak, mbak. Cuma terbukti ada manfaatnya, mbak Dewa. Jadi teori musik ini paling lengkap di musik klasik, mbak. Coba, mbak, kita kita contohkan ya. Kalau kita belajar musik pop, mbak, musik pop ini memang namanya musik pop, mbak, ya musik populer ya supaya mudah supaya disenangi orang banyak makanya musik pop ini ini mbak musiknya tidak terlalu ditekankan yang penting adalah liriknya karena kekuatannya ada pada lirik nah jadi musik membungkus lirik anggap saja begitu mbak ya atau musik ditumpangi sama lirik nah kita tidak akan mbak berpikir detail ya tentang dinamik mana ini forte mana ini mezzo forte mana piano kemudian artikulasi mbak ya ya kan mana di chasse, mana staccato itu nggak ada mbak nggak diperlukan bagi mereka ya kan kemudian ini mbak rasa ya kan ya expression ya itu pada musik pop tidak terlalu dibahas mbak paling kalau kita rekaman mbak ya ya ingat ya lagu ini adalah lagu yang sedih jadi kamu bayangkan kamu sedih seperti apa paling dicapkan seperti itu aja nah bayangkan mbak Duara, betapa hebatnya mbak ya pemusik klasik yang paham segala sesuatunya lalu cuma maaf mbak dalam tanda kutip ya cuma memainkan dan rekaman lagu pop mbak pasti sangat bagus mbak, mbak. Nah. Jadi hanya musik klasik, Mbak, yang membahas musik secara detail. Mbak Duara. Musik yang lain enggak. Karena memang musik yang lain ini, Mbak, tercipta itu sesuai dengan sikon, Mbak Duara. sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Saya kasih contoh, Mbak, ya. Misalnya musik pop Bali, Mbak. Pop Bali itu kalau saya lihat apa, Mbak, lagu dengan yang lain enggak terlalu berbeda, Mbak. Karena tadi, Mbak, memang teman-teman eh, ini hanya Mencontoh dan diinspirasi oleh musik sebelumnya, tapi nggak boleh sama, Mbak Duara. Jadi ada album album dulu ya dalam apa dalam hasana pop Bali yang mereka sudah tahu, mereka terpengaruh dan mereka meniru, Mbak Duara. Cuma kalau kita buat baru tidak boleh sama. Nah ini Mbak bayangkan kalau teman-teman ini ngerti not Mbak ya, ngerti not, ngerti teori, ngerti komposisi, lalu ngerti berbagai macam ini Mbak teori musik itu, Insya Allah ini mbak lebih bagus hasilnya. Kemudian ada lagi mbak musik misalnya musik dangdut. Nah musik dangdut ini yang penting kan goyang mbak. Susah ya goyang, senang ya goyang. Ya itu ternyata ini mbak. Saya maaf mbak ya, ini hari Rabu mbak ya. Dua minggu yang lalu mbak. Hari Minggu tanggal berapa itu? Ya? tanggal lupa tanggal 12. Ya. Nah, itu ini mbak di rumah saya itu datang mbak. Ya, apa Eh, uh, dari segala penjuru itu belajar musik dangdut. Itu saya bikinkan not Ya, not balok khusus untuk saya, supaya saya mudah mengingat. Saya bikinkan not angka, Mbak, supaya mereka itu bisa ada rujukan. Ternyata mereka nggak bisa, Mbak. Ya, akhirnya mereka cuma main mendengar lalu diturukan. Dan itu beda-beda, Mbak, lagu yang sama itu notnya bisa lain-lain. Ya, ternyata di situ tadi, Mbak, oh berarti memang orang itu walaupun, Mbak Duara, tidak sangat memerlukan musik klasik, tidak ada salahnya, Mbak, kita belajar. Sehingga, apa Mbak, kita punya maaf ya, punya wawasan. Pada waktu kita memainkan genre yang lain, misalnya mbak Duara suka jazz mbak. Oh jazz itu begini. Ah tadi mbak, hal-hal yang ada pada teori, hal-hal ada -hal yang ada pada musik klasik itu bisa digunakan mbak Dara. Nah, itu yang ini mbak ya, yang, yang pertama ya. Nah, yang kedua tadi apa mbak? Maaf diperlukan. Hmm yang kedua saya minta tips saja sih untuk ya. uh, kami gitu. Ya. Uh, ya. Mbak Duara, maaf. Uh, sekarang aktivitasnya apa, Mbak, sebagai alumni? Uh, saya uh, sekarang, saya lanjut kuliah lagi dan saya juga um, kalau uh, di luar kampus, saya juga uh, sambil mengajar. Mungkin itu satu pertanyaan saya, karena saya juga menghadapi beberapa murid demikian, saya karena saya mau menterit uh, mereka dengan cara yang berbeda-beda, biasanya saya akan mengikuti apa yang mereka suka. Namun terkadang, saya uh, cukup bingung, jadi mengarahkan mereka kemana? Apakah saya harus memaksa mereka untuk belajar uh, um, not balok, ataukah saya mengikuti apa yang mereka mau dulu? Begini, ya. begitu sih. Ya, baik mbak. Uh, untuk hal yang seperti itu, Mbak Duara, ya kita ini mbak. Uh, kita harus punya, maaf mbak ya, punya real mbak, punya idealisme. Tapi kita juga harus punya pragmatisme, Mbak Duara nah jadi anak misalnya anak ini cenderung ngejes gitu mbak ya ya nah bagaimana mbak juara maaf mbak ya dengan cepat belajar ya lagu itu lalu menganalisa mbak ya dan hmm. ini mbak membumbui mbak dengan teori-teori supaya lagu yang sudah dia capai itu jadi lebih bagus mbak ini teori yang akan kita masukkan itu jadi menyenangkan mbak juara ya. karena menggenapi mbak ya nah, bukan melawan apa yang dia eh, sudah miliki ya begitu memang itu tidak mudah mbak itu perlu waktu panjang juga untuk punya kesabaran itu. Jadi eh, yang penting mbak Duara punya tadi mbak adanya dengan langkah seperti ini. Cari nama tentunya dulu gus, misalnya ada anak di Bali, mbak, ya. ya lagu yang kemudian tadi bagus. Ini kalau ditulis seperti ini, ayo kita cocokkan. Ya memang kerja keras mbak. Ya beda dengan kalau kita tidak pakai mikir itu mbak. Pokoknya belajar sama mbak Duara harus musik klasik. Itu ini mbak. Mbak Duara nggak dapat murid nanti. Betul mbak ya. Karena gini mbak inget uh, ingat tadi mbak ya, anak-anak belajar musik itu motivasinya kan beragam mbak, termasuk orang tua. Ada orang tua yang anaknya pingin belajar musik karena saudaranya pada bisa main musik mbak. Sepupu-sepupunya pada bisa main supaya nggak ketinggalan anaknya dan tidak tampak tampak mbak ya. Ya, kok kelihatan bodoh gitu ya. Nah, itu jelasin musik, Mbak. Nah, ini harus kita kelola, Mbak, karena ini kan termasuk kan anak ini dikondisikan orang tua. Mbak. Beda dengan anak yang memang sudah mau sendiri, Mbak. Nah, Nah itu pengelola apa pendekatan dan pengajarannya jadi lebih mudah. Ya. Kemudian teori tadi mbak ya mbak dua orang harus mau tidak mau mbak kita kerja keras mengemas teori mbak supaya benar-benar teori ini signifikan mbak untuk dia. Ya jadi teori jalan lagu yang dia senengin juga tambah bagus mbak Duara. Jadi nggak kontra produktif mbak. Ya. kalau misalnya anak sudah senangnya lagu ini, lalu teori yang kita berikan tidak mendukung itu, biasanya dia ini mbak ngapain aku jadi susah-susah seperti ini. Nah, mengkondisikan ini Mbak Duara ini memang perlu kesabaran. Ya, jadi Mbak Duara pastikan apa Mbak yang akan disampaikan harus kita punya target. Oh anak ini sudah bagus notnya tapi ketukan nggak ngerti. Kasih Mbak ketukan. Pakai aja Mbak satu metode, kemudian pakai lagu selang Mbak. Baik, misalnya Mbak Duara pakai metode apa Pak? Maaf, waktu mengajar. Uh, saya sih beda-beda karena muridnya juga ada yang dari enam tahun sampai yang SMA, bahkan ada yang lebih besar lagi. Jadi saya Uh, biasanya tanya dulu dia pengen belajar pianonya karena apa gitu jadi uh, saya tanya apa yang dia sukai jadi saya pasti uh, lebih arahin sesuai yang itu jadi saya nggak pakai buku yang pas yang setiap belajar sama saya pakai buku ini nggak jadi beda beda benar benar setiap orang gitu kalau kondisinya begitu mbak Luara yang penting mbak ya karena kondisinya sangat sama mbak sangat macemuk ya bermacam macam sangat heterogen Pastikan aja Mbak Mbak membuat teori Mbak yang Mbak Duara susun sendiri ya Mbak, ya. Yang ini kan applicable Mbak, akan bisa dipakai oleh masing-masing murid yang berbeda. Itu yeah. sederhananya gini Mbak, setiap lagu itu mesti anak-anak kan harus tahu skillnya, Mbak Duara ya. Yeah. Mbak Duara berarti ngajarin, kalau ada satu sub, kenapa kok G, okay. apa artinya sub, apa, nah begitu Mbak, itu harus diterangkan. Nanti, walaupun lagunya beda Mbak, kasih teori itu, skill udah tahu, baik kita akan belajar bagaimana fingering ya, logikanya. Nah, ya, piano itu sama, tapi jari kita kan berlawanan, Mbak. Nah, itu, Mbak. Itu hal-hal kecil begitu menyenangkan, Mbak. Walaupun tidak banyak musik klasik. Nanti Mbak Duara tingkatkan lagi. Penjarian ternyata berguna, ya. Baik, ayo kita belajar ketukan, ya. Nah, begitu, Mbak. Harus sabar, Mbak. Jadi, Mbak Duara membuat line out, membuat garis besar, Mbak. Teori yang akan bisa diaplikasikan oleh kondisi anak yang berbeda-beda. Kira-kira begitu, Mbak Duara. Oke, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Anam. sama Mbak. Sama, Mbak. Ya. Baiklah, masih ada satu penanya. Ela, silakan. baik, selamat ma uh, selamat siang Pak Anam dan Bu Wahyu dan teman-teman semua. Ya. Saya Ela dari Prodi Musik Semester 3. Dan nah, saya mau bertanya, Pak. Jadi Uh, saya sekarang tuh lagi di posisi stuck untuk lanjut latihan. Saya nggak tahu kayak saya harus melatih apa lagi. Uh, karena jujur saya sendiri bosan dengan lagu klasik karena udah cukup lama saya belajar lagu klasik. Uh, atau mungkin teknik saya sebenarnya baru tahu etut semenjak saya masuk di kampus ini. Ya. Tapi seka sekarang saya sudah mulai bosan karena kayak itu-itu aja yang saya pelajarin gitu. Ya. Uh, setelah ini apa yang perlu saya lakukan ya Pak untuk lanjut di semester depan ini? Apakah saya perlu mengganti materi lagu atau mungkin saya menggunakan metode cara belajar baru? Gimana ya Pak? Ya, itu aja. Baik Mbak Ella ya Mbak memang itu penyakitnya orang kuliah. Pertama-pertama semangat Mbak semester satu, dua, ya kan? Dapat pacar baru, mbak ya. ya. Tapi begitu, ini mbak Ella, semester berikutnya mulai mbak kita, uh, mulai kita oleng gitu ya. Uh, nah, untuk hal yang teknis seperti tadi, ini mbak uh, pastikan musik klasik yang sudah mbak Ella pelajari itu ini mbak uh, dielaborasi mbak. Jadi pendalamannya yang perlu ditingkatkan. Jadi selama ini kalau mbak Ella maaf ya, mbak Ella memainkan lagu itu sudah bunyi mbak ya. Sekarang coba mbak. Gres sapi begitu mbak Ella. Nah, tadi yang tadinya teknis itu mbak ya, yang kita anggap cuma sekedar teknis main saja, nah, mbak Ella eksplorasi mbak. Caranya mbak eksplorasi adalah mbak Ella analisa mengapa jarinya kok begini. Anggap aja mbak ya, misalnya saya contoh, kita main forelis mbak. Ya pada waktu bangun empat dam 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 Kenapa jarinya kok sama padahal notnya, kenapa jarinya berbeda mbak. Dam 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 notnya sama. Nah renungan-renungan ini mbak Ella, ini menjadi menarik mbak

jadi Mbak Ela kan, maaf Mbak ya, kadang-kadang kan semester 3 itu ya sudah punya pacar, terus kadang-kadang ada tawaran pekerjaan, ya. Ini tolong Mbak, kalau orang uh, di usia-usia Mbak Ella ini sebaiknya concern, ya dan ini Mbak, betul-betul kencang pada belajar. Jadi rasa bosan tadi Mbak, ya itu Mbak Ella harus kelola Mbak, harus elaborasi. Jadi nggak bisa dinafikan Mbak, karena perasaan bosan itu ada. Uh, jadi begitu Mbak, aja. Gini Mbak Ella, kita masuk hutan Mbak ya. ya kalau kita ngelihat hutan dari luar kan tampaknya cuma pohon gitu aja Mbak ya. Tapi begitu kita masuk lebih dalam Mbak. Ya ternyata banyak tumbuhan, banyak segala macam. Pada waktu semua yang di dalam itu kita pelajari. Beda Mbak nanti Mbak. Buktinya Mbak saya dari kecil sampai sekarang masih latihan, masih belajar musik. Karena tadi Mbak Ella, saya memasuki hutan belantaranya musik Mbak. Jadi mudah-mudahan Mbak Ella nanti juga sama Mbak ya. Jadi ada ini Mbak, apa? Ada semangat baru Mbak Ella. Ya, jadi kalau Mbak Ella sudah bisa main bagus, coba Mbak Ella renungkan. Mbak Ella mencari reason, mencari alasan. Coba lagu ini kenapa ya begini? Nah itu menarik Mbak. Nah itu akan memperkaya wawasan. Walaupun tafsir Mbak Ella nggak langsung benar, ya. Tapi itu ini Mbak menjadi menjadi hal yang membuat kita jadi terus 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 dan begitu. Ya, eh, mudah-mudahan Mbak Ella itu ini apa? Jadi jawaban. Baik Mbak, boleh satu lagi ya Pak? Boleh Mbak, boleh. Jadi atau apa yang saya pelajari sebelumnya nggak sih Pak? Dan sebenarnya, ada solusinya nggak? Ya, sebenarnya iya Mbak. Solusinya adalah kita harus memahami Mbak dengan benar. Memahami dengan benar itu gini Mbak Ella. Karena musik ini kan sifatnya juga selain objektif, subjektif Mbak ya. Coba sekarang kita pakai analogi. Kalau misalnya Mbak Ella, saya minta untuk membaca Pancasila Mbak di depan Bu Wahyu dengan bawa teks. Kira-kira Mbak Ella yakin nggak apa-apa yang dibaca itu benar? Pasti yakin Mbak ya. Ya pasti mbak Ela yakin yang dibaca itu benar Kenapa? Karena mbak Ela yakin p a n c a c a Mungkin mbak komposisi yang kita pelajari ini hendaknya kita pahami sedetail itu mbak Dengan dipahami secara pasti secara detail kita jadikan fiden Gak usah takut sama Bu Wahyu. Bu Wahyu kan juga pasti ngerti ini salah benernya ya. Nah, kamu kan Bu Wahyu cari-cari salahnya. Mbak, kalau emang itu sudah benar ya insya Allah Bu Wahyu oh, udah bagus ya. Jadi tadi mbak biasanya proses belajar yang maaf mbak ya. Eh, yang kurang detail mbak. Yang kurang paham. Nah Itu yang membuat kita jadi ini mbak. Jadi ragu-ragu. Nah, ibarat apa mbak? Ibarat tadi kita baca Pancasila yang mbak Ella pasti tahu bener salahnya. Insya Allah mbak Ella kan gak ini. Gak akan grogi ya. Dan mbak Ella puas. Memang ini bacanya Pancasila. Satu ketuhanan yang bisa pasti yakin seperti itu. Nah, lagu ini harus kita pahami, Mbak, secara detail ya, secara global ya, secara teknis, secara rasa, secara apapun sampai Mbak Ela paham dan Mbak Ela confident pada waktu main di depan Wahyu. Jadi keraguan-keraguan itu timbul memang ini, Mbak, alami sekali. Seandainya Mbak Ela sudah menguasai A sampai Z, manusiawi Mbak namanya de di depan panggung itu ada groginya, Mbak Ela ya di depan panggung saya sendiri mbak ya sudah 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 mulai kecil saya main musik ya kan ada groginya mbak cuma kalau kita sudah menguasai tadi dengan baik mbak Ella grogi itu bisa kita kelola mbak karena kita yakin benar kan ya sama dengan begini mbak Ella mbak Ella minta saya untuk ceramah atau pidato atau ngomong bahasa Bali halus saya keringatan mbak karena saya nggak paham ya berarti di sini ada signifikansinya mbak ya pemahaman mbak Ella terhadap komposisi penguasaan teknis dan yang lain-lain itu sebagai ini mbak penopang dasar mbak Ella nggak akan grogi nggak akan takut nggak akan ada apa-apa lalu tidak ini mbak ada 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 kepastian mbak bahwa lagu ini sudah benar seperti ini tadi mbak Ella itu bagus sekali mengatakan kok rasanya kurang mbak ya nah, tadi mbak ya coba mbak Ella telah lagi apakah ada pemahaman yang memang belum jelas apakah ada teknik yang belum dikuasai mudah-mudahan itu mbak jawabannya Iya Pak, terima banyak sangat membantu. sama sama, Terima kasih. Ya. sama. -sama. Ya. baiklah Pak. Semakin uh, semakin seru dan menarik ya, tapi sayang sekali <laughs> waktunya yeah. sudah jam 12. Jadi oh, kita yeah. harus mengakhiri. Mungkin nanti kita bisa lagi Pak, kapan-kapan ya, Ya, yeah, uh, sambung lagi, saya undang lagi Pak ya. Uh, ya. Yeah. Baiklah adik-adik. Jadi uh, intinya kita belajar musik itu supaya hasilnya maksimal kita harus menimbangkan antara membaca menganalisa dan mendengar ya dengan eh, ketiga itu diseimbang pasti musiknya akan bagus akan maksimal ya untuk yang mungkin yang eh, maba ya yang masih yang baru yang baru masuk ini mungkin kalau ada yang belum bisa baca jangan putus asa ya kalian harus eh, maksimal lagi untuk belajar dan kerja keras lagi